Halo guys, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel Just to Play. Oke guys ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah datang lebih awal. Makasih juga buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya guys ya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton replay-nya, oke? Kali ini kita lanjutkan game yang berjudul Sengoku Dynasty. Nah sekarang kita rencananya tuh bakal buat desa ketiga kita guys ya. Dan sasarannya pembangunannya itu adalah pulau di tengah laut, oke? Okay? Dan terima kasih buat teman-teman yang udah datang lebih awal. Ya nggak tahu siapa, Wawan, Catur, dan Ri ya, Mayri, Bang Axel Run, Dava, Asril, Winda, Agustia, Florin, Yowis Prem, Bang Widodo, Akrum, dan semuanya yang mungkin nggak sempat chat ya. Thank you banget guys ya yang udah datang di awal. Oke, kita lanjutkan ya pembangunannya guys ya di Pulau Baru. Sampai subuh nggak bisa. Nggak bisa guys, nggak bisa sampai subuh seriusan. Nggak, seperti biasa guys ya, sampai 3 jam. Kalau ada nambah setengah jam ya bonus guys. Halo Wijaya juga, Chandra juga, Abi juga, thank you semua udah mampir ya guys. Abi Hayes ya, thank you. Makasih guys ya, paling ya mentoknya tuh 3 jam ya, kalau ada ya udah 3 jam, tapi nggak bisa guys. Lusa aja ya, lusa guys ya, tapi lusa kayaknya udah konten baru kayaknya guys ya. Karena pokoknya aku mau ngebut pembangunan desa ketiga dulu ya. Pokoknya kita beresin desa ketiga, kita percantik desa ketiga, baru kita nunggu update-nya, oke? Halo Bang, sampai kapan pembangunan desanya ini? Insya Allah sampai tanggal 15 atau 16 ya. Sampai kita nunggu update-annya. Update-annya sih bulan depan. Paling kita break-nya itu cuma 5 hari guys ya. Sampai nunggu. Kan biasanya tuh siapa tahu di update-nya tuh di awal bulan. Kalau update-nya awal bulan, paling break-nya tuh sekitar 5 hari aja. Sambil kita ngisi konten game survival lainnya. Oke, ini lagi udah siapin kopi ya teman-teman ya. Kopi hitam guys, disiapkan dulu. Jangan lupa ya, kopinya guys. Halo juga Bang Sabto Pamungkas, makasih ya. Aduh guys, sorry guys ya, rada-rada belakangan ini udah dua minggu terakhir ini rada-rada lama pulang kerjanya guys. Jadi itu nggak bisa startnya lebih awal. Mohon dimengerti. Insya Allah nanti ya, weekend guys ya, weekend kan biasa guys ya, bisa sampai jam setengah apa, sampai jam 5 jam, kalau weekend tuh aku kuat 5 jam guys, 5-6 jam gitu, kayak kemarin. Ini lama banget ya, tapi udah ya, udah masuk, kita udah login guys ya, udah masuk ini. Ya ini kita rencananya bentar guys. Oke, sebentar ya, aku cek dulu kita sudah sampai mana. Oke, ya teh. Jaga kesehatan Bang, iya thank you. Bentar ya guys, rencananya kita bakal bawa Inari statue ke sana guys ya. Kita bawa satu, Jizo statue juga bawa satu. Ya kita bawa ini semua. Dan ini udah guys, ini time skipnya itu sekitar 5. Kalau 5 hari ya, alias 1 season ya. Jadi time skipnya itu 5 hari guys. 1 season kita nge-skip. Jadi tadi aku grinding selama 5 hari in-game. Jadi kita yang harusnya di spring, sekarang kita di autumn ya. Udah dinasti berapa? Dinasti 22 guys ya. Zul, Bocil, FF juga makasih. Ya, jangan lupa loncengnya Bas, mantap. Kita cek ya, aku cek dulu guys ya. Loncengnya itu aku titip di mana, bentar. Makan dulu ya. Oke. Aku ngambil makanan dulu guys ya. Iya. Kita cek ya, ada nggak loncengnya? Loncengnya. Oke, ada aman ya guys ya. Berarti ini kita nggak kita dimin aja guys yang ininya. Oke. Oh iya, ini harus dibawa nih satu ya. Sorry. Batu, oke. Untuk awal-awal batu guys, takutnya nggak ada batu di sana, sama bambu ya. Nah, bentar ya guys, bentar. Aku kurangin dulu kecerahan layar HP-ku ini. Soalnya tuh nggak ada monitor. Aku nggak punya second monitor guys. Jadi aku mainnya pakai HP yang satunya untuk bawa chat-chat. Kita bawa bambu guys. Iya. Yeah. Oke, kita bawa bambu. Sudah. Kita ngambil. Bentar.
Aku cek dulu guys, di mana ada lampion ya. Ya, tes-tes juga, tes. Kita bawa ini chisel stone ya, kita bawa ke sana dulu untuk jaga-jaga guys ya. Chisel stone. Terus ada nggak yang lain? Oh, makasih subscribe-nya. Ini kita bawa ya guys ya, kita bawa ini. Oke, langsung saja kita ke sana ya, menuju pulau tengah lautnya ya. Ini pada untuk yang teman-teman di WIB guys ya, jangan lupa sarapannya. Kok sarapan, makan malamnya. Oke. Ya, kita tinggalin dulu ini. Hadir Hia, Mbak Lia, makasih Mbak Lia udah mampir. Kita ke rada-rada jauh guys ya, sayang banget nih, lama banget ya kendaraannya guys. Suapin bang, aduh. Ntar ya, kan aku udah punya resto guys ya, kopi apa itu warung pangku. Ntar disuapin ya, ntar banyak kok. Ada Yaya, ada Inumi, ada Aya, ada Caca. Banyak banget guys yang bakal suap. Kita kesini ya. Duit kita berapa? Duit kita 5k guys. Halo The Falco dan Haraki Amar, makasih ya. Halo guys. Kita di pulau sana kah? Bener guys ya, kita di pulau sana. Jadi aku lurus. Guys, kita kan nggak bisa berenang di sini. Kita coba aja guys ya. Aku belum pernah coba nih kita kemampuan dia itu di dalam air. Jangan-jangan memang nggak. Memang ini hanya, jangan-jangan ini hanya formalitas air ini guys ya. Jadi aku coba dulu ya. Iya, kayaknya formalitas udah bener deh ini, formalitas guys ya. No debat ini. Ini formalitas guys. Selalu nyimak ya Astra Jingga, thank you. Iya bener, formalitas nih guys ya. Kita nggak ngapa-ngapain itu. Ntar ya tuh. Dia tuh memang dia nggak terlalu dalam nih. Ya Ambon, thank you. Bang Ferenusa, thank you. Dia kan ninja bang, jadi bisa jalan di atas. Waduh, bener juga ya. Masuk akal juga ya. Udah bener itu ya. Dia ninja ya, jalan di atas air. Ini airnya guys. Wih gila guys ya, bagus view-nya game ini. Sayang banget guys, belum sempurna. Pengen banget cepet-cepet disempurnain. Sebentar ya, aku rencananya belnya itu biar bisa ke cover semuanya, aku taruh di tengah. Ntar ya, aku cek dulu guys. Ntar aku bakal save dulu ya, sebelum aku tancapkan, aku bakal save dulu guys. Untuk kita amannya itu, takutnya itu aku tancapkan di tengah, itu nggak ke cover atasnya gitu. Oh Viko, iya Viko, thank you. Oke, tas ya. Bukan itu. Oke, 4 ya. Save dulu ya. Aku save dulu guys ya. Kita main aman ya. Oke, save lagi. Oke. Malam juga Mbak Ime, makasih Mbak Ime. Hati-hati katanya, katananya karatan kena air, kata siapa? Katana. Aduh anjing. Sorry guys ya, jok bapak-bapak. Ini bisa ke cover nggak ya semuanya ya guys ya? Ini bisa untuk rumah kayaknya aku taruh di bawah nih. Tapi aku cek dulu deh nih. Kalau ke cover mah bagus dia nih. Takutnya dia nggak ke cover dia. Nah, mudah-mudahan ke cover ya. Kita coba dulu ya teman-teman ya. Bell tower. Cover nggak ya bawah sana? Aku rada-rada khawatir guys ya. Kita membangun itu nggak ke cover dia. Hadir iya Nova X, thank you Nova X. Lock 1 sama plank, aku lupa bawa. Nggak libur live, nggak bisa libur live. Aku orang konsis guys, nggak bisa. Pengen sih libur guys ya, pengen libur. Tapi tangan ini kadang kalau libur itu kadang pikirannya nih kemana-mana guys. Kalau belum kelar ini tuh aku kayaknya kurang serak untuk libur. Butuh banyak bambu, tanahnya rata. Iya. Oke.
Selamat malam ya Bang Tung juga. Thank you Bang Tung. Drop ya. Sama Omnivora makasih. 6 ya. Oh. Oke, guys. Gimana sini ya? Bawaannya pengen nonton isekai. nonton. Nonton aja dulu isekainya, guys. Saya bisa nonton replaynya nanti. Paket 3 jam. Bang, gimana bangunannya? Enggak telat kan semalam sampai larut? Enggak, aman. Aman bangunannya tuh. Oke, kita buat itu di tengah. Aku cek dulu, guys, ya. Bisa ke cover atau enggak? Kalau enggak itu kita relok ya, guys. Mudah-mudahan bisa ke cover dia tuh. Aku aduh, kayaknya enggak cover, guys. Iya, guys, ya. Oh, bisa. Oh, bisa, guys. Oh, aman ini mah. Jadi nih, guys. Jadi, guys, keren ini. Kayaknya bisa deh. Ntar ya, guys, ya, kita coba dulu. Lampunya ya, kita fokuskan di lampu, oke? Wah, bagus ini, guys. Ini mah keren ini. Ntar aku aduh, kita banyak chiselet stone kita butuh. Update tanggal 5, 25 enggak? Update-nya tuh tanggal sekitar minggu kedua dia, antara tanggal 8 atau tanggal 7. Tanggal 25 itu game lain. Ada game survival lainnya gitu. Absen dulu, Bang. Iya, Omnivora, makasih sudah datang. Oke, guys, ya, bisa ke cover dia. Jadi aku mulai dari mana ya, guys, ya? Jelas aku mulai itu dari ini dia. Dari storage room ya. Kita mainnya langsung dari storage, guys, karena supaya kita bisa ngambil langsung semua kita punya barang di sana. Langsung aku ke storage. Bentar. Paper maker furniture, mining, hunter, fisherman, smithy, tailor. Langsung ke sini. Building storage ya, ini dia. Langsung ke general store ya. Itu biar langsung kita bisa ambil semuanya, bentar ya. General store-nya itu kita ngambil di bawah. Kalau kita ngambil di bawah rada-rada jauh nih. Tapi anggota nggak apa-apa, guys. Ya, ini masih bisa ya. Coba aku ke sini untuk storage room. Waduh, gila, bagus banget, guys, ya. Bentar. Gila, anjrit. Bentar ya. Bisa nggak ini? Bentar, sini kamu. Kamu nakal banget ya, ngapain kamu di sini? Mati nggak lo? Dia nggak bisa ya? Iya. Oh, dia nggak bisa, guys. Oke, guys, ya, bentar. Small house. Ya, kita pakai ini. Kita coba dulu, guys. Ke arah sana. Salah. Ih, samanya aja ternyata. Blocking. Oh, aduh, gila ini dia. Coba dulu ya. Wih, gila, guys. Ntar kita naikkan dikit, atasan dikit ya. Wah, bagus banget view-nya kayak gini. Cocok nih, guys. Wah, bagus banget, guys, ya. Aku cek lagi, guys, ya. Cek lagi. Waduh, gila, guys. Wih, anjir. Ya, tapi aku jatuh, guys. Bang, udah ada update bocoran, update-annya apa? Udah, sampai Oktober udah ada bocorannya, guys. Itu namanya roadmap ya, roadmap. Udah ada roadmapnya. Cocok buat honeymoon sama selir. Kayaknya aku bakal pindahin ini. Waduh, guys, bentar ya. Coba cek dulu. Kita cek ya, satu rumah besar dulu ya. Kita cek dulu bangunannya. Housing building. Kayaknya bisa deh, ini bisa, guys, ya. Cuma kita harus singkirkan pohon-pohon itu. Wah, Odin, kamu hoki banget kamu bisa buat di sini ya. Untung. Sini kita singkirkan ini dulu. Oke. Okay.
Oke guys ya, langsung kita buat. Mudah-mudahan bisa di sini ya. Aku taruhnya di sini aja. Tar ya guys. Dua hal yang memang yang sangat lama guys ya. Pertama, kostumis karakter di game RPG. Kedua tuh menempatkan bangunan pertama di desa pertama guys. Itu yang paling susah kita kasih memberi keputusan guys ya. Susah banget ya keputusannya guys. Kalau kita main game RPG itu pas kostumis karakter itu loh, laki perempuan terus disetting mukanya kayak gitu. Ini rada-rada. Oke, ini dia ya. Oke. Ya, aku langsung taruh ya. Yang pertama aku buat tuh satu rumah besar, guys. Satu rumah besar, tempat taruh kayu sama hotel, guys ya. Itu dulu ekspansinya langsung ke hotel, guys. Jadi, kita jangan dulu buat rumah satu-satu sampai ada ekspansi hotelnya dulu. Kita bangun dulu yang besar, guys ya, supaya kalau yang kecil-kecil nanti belakangan kita bangun gitu loh. Kita langsung ngambil buat bangunan besar karena takutnya tuh kalau yang kecil itu kita bangun takutnya yang besar tuh nggak ada tempat dia. Iya Muhammad Amin, makasih udah mampir. Iya Bang Hakiki juga, thank you. Oke guys, sudah. Jadi langsung ke bangunan besar ya guys ya. Jangan bilang, oh my god. Aduh salah guys ya, kita nggak ada rami. Lupa aku. Ekspansi pertama harus ada jerami guys. Tapi nggak apa-apa ya, udah nggak masalah guys. Nanti kita ambil raminya ya. Dan teman-teman yang udah gabung, ya makasih ya. Udah yang udah like, makasih banget guys ya, thank you banget. Cornivernya 2-2 berarti 2-3 pohon. Kita butuh 3 pohon guys ya. 3 pohon. 3 kali 2 6 per pohon. Kurang lebih kita 3 pohon guys ya, kita dropin dulu. Iya. Yeah. Langsung bangunan besar kita buat ya. Klan di gunung emang udah bang. Ini dia. Klan di gunung itu masih tinggal satu belnya guys ya. Nanti kita di air terjun ya. Di sini ada air terjun guys. Tapi mungkin next ya. Ini ada air terjun di sini. Ini air terjun kalau nggak salah di sini. Antara di sini atau di sini. Yang jelas ada air terjun. Nah itu nanti kita buatkan. Mungkin desa keempatnya di sana. Oh iya guys, lupa. Ini dia. Ya, ini dia ya. Kita tulis dulu. Bentar. Gimana ya guys ya? Previous, next. Oh, gitu toh. Ada lambangnya sekarang ya. Oh, ada lambang keren, guys. Ada lambang klannya ini. Oke. Okay. Saran cari lembah yang ada tebing biar oke, ntar kita cari guys. Ada kok. Yang ada air terjunnya itu ada tebingnya juga, guys. Ntar kita cek ya. Bang, smelteri yang dekat desa jangan ditebang biar bisa jadi. Iya, nanti aja ya. Tenang aja guys ya, smelterinya tuh untuk saat ini kita nggak ganggu lagi desa pertama. Jadi desa pertama untuk saat ini mungkin untuk satu konten ke depan kita nggak akan ganggu sama sekali. Makasih subscribe-nya, makasih guys yang udah subscribe. Yeah. Masih ya? Walah guys, aku kira udah enggak. Lupa ya lock-nya guys ya, masih tinggal satu lagi.
Aku lupa guys ya, sovel itu susah banget guys ya, karena nggak ada di itu harus dijual. Kadang kayaknya aku kurang beruntung ya, sering kayak gitu guys. Aku udah cari sovel tuh nggak pernah beruntung dia, susah dapatnya. Masih gampang dapat chiselet stone ya. Mungkin ada beberapa teman kita yang justru sovelnya tuh dapat lebih cepat gitu. Leng dapat harus 4 ya. Desa keberapa nih bang? Desa ketiga ya. Kita desa di tengah laut, desa ketiga. Sebenarnya sih hampir nggak ada yang namanya desa ketiga guys. Cuma aku pikir-pikir, kayaknya pengen ganti suasana juga guys ya. Ini nantinya tuh aku kalau fishing hutnya udah dibangun guys ya. Di sinilah tempat aku jadikan desa tempat untuk mencari ikan guys ya. Mancing kayak gitu, sumber dayanya itu. Terus kalau nantinya juga ada updatean mining, maka tuh di Benihime-nya itu jadi daerah pertambangan dan farming dan peternakan gitu. Bang, kalau bangunan belum jadi apakah nggak bisa di storage, Bang? Nggak bisa. Nggak bisa sama sekali ya. Oke, kita udah dapat akses ini ya. Nah, jadi aman ya. Kita udah siap guys ya bangun-membangun akses kedua kita yaitu kayu ya. Karena ini rada-rada anu nih. Kayu ini ya. Supaya kita bisa langsung membangun ya bangunan besar. Yang pertama aku buat nanti itu ini woodcutter. Dari woodcutter itu langsung aku buatnya itu ke rumah dua rumah besar guys ya, sama satu hotel dulu ya. Ekspansinya kayak gitu, minimal 5 bangunan dulu guys. Ya, woodcutternya aku ambilnya ke bawah aja. Ke sebelah sini ya. Tapi harus sebentar, woodcutternya itu ya ini dia. Nggak kebalik ya. Malam paman, iya Gilang, uhuy makasih. Waduh, makasih ya udah guys ya, luar biasa paman ya. Thank you. Kayaknya gimana nih? Gimana guys ya? Ini dia kayaknya ya. Aku ambil dulu ya, beberapa ini aku singkirkan dulu guys. Mungkin presisi guys, mungkin kalian kadang mungkin sedikit gimana ya guys ya, kalau aku buat bangunan tolong dimengerti ya guys ya. Mungkin menjadi si paling guys ya, tapi untuk menghindari OCD guys ya, jadi mohon dimengerti. Kadang aku bolak-balik untuk ganti posisi hanya untuk iya posisinya gitu. Aku taruh, oh dia nggak bisa dari samping ya, berarti aku coba kayak gini dulu. Bentar ya. Malam juga Ikhwan, Raka dan Mbak Mas Sinan, makasih. Apaan ini? Oh, udah bagus-bagus anjir. Iya, Mas Dendi tuh mungkin masih kerja, guys. Bang Sam, iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baru gabung mohon maaf, nggak bisa kebaca dulu ya. Soalnya ini masih membangun negara guys ya, membangun negara dulu. Ya ini dia. Jangan-jangan nggak boleh Aliana, nggak boleh. Aku kadang nggak boleh. Aku nggak bisa guys, nggak bisa gitu. Telat nggak telat guys ya, baru setengah jam. Bang Sam, makasih ya Bang Sam. Bang, main game baru tanggal 26 insya Allah guys ya. 26 ada game survival baru. Kita coba dulu guys ya. Kalau nggak cocok berarti bukan jodoh guys ya. Kita lanjutkan game ini sampai ada update-annya. Tapi kalau cocok kita mainkan game itu dulu sampai ada update-annya juga gitu loh. Oke. Jadi kita tunggu tanggal 15 atau tanggal 16 ya.
Lagian juga game ini tuh update-annya tuh mungkin kemungkinan besar sih 2 hari lah. Kira-kira tanggal 25 tanggal 5-an ya, kurang lebih guys ya, di minggu pertama kayaknya sudah rilis dia. Ya ini memang rencana aku buat kayak gitu guys. Nanti aku buat hotel. Aku buat 2 hotel guys ya. Pertama satu hotel tuh menghadap sunset, sama satu hotel tuh di atas bukit menghadap sunset juga. Jadi rencananya kayak gitu. Kurang lebih kita buat 5 bangunan dulu di sini guys ya, yang besar. Ya, mungkin nanya bang kenapa nggak buat yang, kenapa langsung buat yang besar, supaya ya, supaya guys ya. Supaya tuh kita ngambil space-nya dulu gitu. Jangan kita buat bangunan kecil, takutnya space-nya itu nggak siap untuk bangunan besarnya. Jadi kita save space dulu guys. Bang, sampai jam berapa live-nya? 3 jam aja ya teman-teman ya, mohon dimengerti. Bang Udinnya rada-rada belakangan nih kurang tidur ya. Tapi kalau nggak main juga itu nggak bisa guys. Kalau aku nggak main nggak tenang. Soalnya tuh game ini seru, bagian membangun-membangunnya tuh kayaknya rada-rada aku sukai di situ. Lebih serunya di bagian membangun-membangun, guys. Aku ngadap sini ya. Oke, sekarang kita ambil rumputnya ya. Kita tidur dulu. Kita tidur dulu ya, guys ya. Ambil rumput di sini kalau nggak salah masih ada. Oke, alhamdulillah masih ada ya, teman-teman. Ya Allah guys, nggak jadi. Ini ada kok nih. Ya kita buat tempat tidur dulu ya. Kita save play dulu guys ya, biar teman-teman bisa ngelihat matahari apa kontennya. Jadi aku nggak usah kerjakan malam, biar sama-sama saling menikmati. Oke. Ya. Waduh, kukira live-nya jam 9, nggak bisa segitu. Halo Bang Muan Sirait juga thank you, Sandi Tasti juga thank you ya. Sabtu sampai jam 3 Bang, jam 3 di tempatku, jam 2 tempat kalian gitu. Ya, biar bisa Bang Odinnya nonton apa namanya guys ya. Nonton apa, ada UFC enggak ya? Aku mudah-mudahan ada UFC hari Sabtu. Ini jam berapa guys? Ini masih naik ya. Kalau aku tidur sekarang tuh rugi. Ini subuh, ah tidur aja guys, nggak masalah. Tetap guys, tetap. Kalau masalah jam 3 tetap, aku konsisten guys ya. Kalau Sabtu itu tetap jam 3. Tapi jam 3 di daerah aku guys. 5 jam, 6 jam lah kita mainnya ya. Oke guys ya, kita lanjutkan ini dulu. Shish. Buat dulu ya guys. 1, 2, 3. Oh abang nonton UFC ya, aku pecinta UFC guys. Iya kita cukup di sini. Oh plank ya, 7 berarti 3 ya. Kalau 7 berarti 3. 6. Oke, 9. Langsung kita akses kayunya ya. Ya, kita udah langsung bisa buat akses kayunya guys ya. Lock 1, ani plank 2. Di sana juga pakai plank juga guys. Udah cukup ya, kita nggak usah potong di sebelah sini lagi. Kemarin aku milih Aljo Aljaman Sterling, sayang kalah guys. Kita nggak usah potong kayunya ya, kayunya di sebelah sana, soalnya tuh biar view-nya bagus. Jadi nggak usah semua kayu kita potong. Oke, jadi aku ngambilnya yang bawah-bawah sini dulu ya untuk kayunya. Toh juga ntar kita bisa akses kok, kita punya kotak kayu. Oke, mantap guys. Pokoknya gitu ya, kita hantam aja di sebelah sana guys ya. Hantam.
Kalau kita potong semua yang di atas tuh view-nya kurang bagus, guys. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat jalan setapak gitu loh. Kalau bisa buat jalan setapak, aku kepengen bangun jalan setapak sampai sini. Jadi tangga kayak gitu ya, biar kita bisa akses hotelnya ke bawah gitu loh. Ya, bisa akses hotel ke bawah, bisa akses hotelnya yang di atas tebing juga gitu. Iya, kalah aku aljunya nih. Salah lagi saya. Oke, 4 ya. Ini berapa? Oke, aman. Tinggal satu bisa. Aduh. Perasaan tadi ada satu lock ya. Dia jatuh apa kagak ya? Perasaan tadi ada satu lock deh jatuh. Bergelinding dia. Oh enggak ya, kayaknya itu hanya fatom. Sepertinya hanya haluku, guys ya. Belum bisa akses. Aku belum bisa akses sih. Apa namanya, guys? Belum bisa akses kotak dulu ya. Kalau sudah bisa akses kotak, kita nggak nebang-nebang lagi, guys. Apakah... Iya, guys. Ini kita langsung beresin ya. Langsung kita beresin, guys. Kalau bang nyari sopel, nggak ada, guys. Nggak ada sopel, ya, oke? Kita belum nggak dapat sopelnya, nggak dapat kita. Susah dapatnya. Nggak pernah beruntung untuk dapat sopel, guys. Kerja kalian oke, makasih Bang Wan Sirait, thank you. Ini nanti oh, biarkan dulu ya. Untuk stumpi itu, untuk kayu itu kita biarkan dulu, guys ya. Nggak usah kita cabut yang itu, siapa tahu aku ada rencana buat itu. Apa ya bagusnya ya? Sayangnya tuh bagus kita taruh tempat minum kuda, guys. Di sampingnya. 6. Oke. Okay. Ya. Thank you. Halo, iya Jakarta, Bekasi. Kadang iya 4, guys ya. Oke, okay, sekarang langsung aksesnya tuh kita masuk ke akses barang dulu ya. Kayu. Nah, sekarang kita udah mulai aman ya. Kalau udah masuk sini aman, guys ya. Kita buat lagi kalau kotak kayaknya sih oh, boleh lah. Kita akses kotak dulu ya. Oh, 6 dia. Oh, ayo dong. Ayo dong, ini mungkin terakhir ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir, guys. Sorry guys yang tadi batuk. Palu, kapak. Wah, aman ya. Aman, guys ya. Kapaknya aman. Paling sih ntar palu ya. Rada-rada palu. Oke, aman ya palunya. Karena yang palunya pakai masterwork, jadi aman. Oke, tinggal satu. Tinggal satu, guys. Yang mana, guys? Yang ini kayaknya aku drop. Sama ini ya. Ini aku taruh di sini aja, oke? Okay. Iya, jangan lupa like-nya, guys. Bantu dengan like ya, thank you. Bang, ada tempat bagus loh dekat desa Segi, pemandian air panas dekat Segi. Nah, ini kan di sini kan. Di Segi sini. Kalau aku sih kalau mikirnya sih mending di sini, guys. Ada air terjun di sekitar sini. Ini dia nih air terjun. Tapi nanti desa keempat. Kalau pemandian air panas kayaknya tuh ntar aja, guys. Oh, sudah hancur. Let's go. Duitnya banyak bener, bang. Iya, sedikit itu. Sedikit, Mbak Aliana, itu sedikit itu. Kita sebenarnya tuh bisa kemarin tuh bisa 7.000 kemarin. Cuma udah kepake, akhirnya aku grinding lagi. Habis jadi reseller sepatu. Alsel, thank you udah datang lagi, Alsel, makasih. Apa, guys? Aku mending taruh ini ya. Bisa nggak? Oh, dia nggak bisa dia, teman-teman. Udah cukup.
Bentar, aku buat satu rumah dulu ya. Tapi bentar ya, bentar dulu guys ya. Kita butuh ini. Kita butuh ini guys. Bisa nggak taruh di sini? Tidak bisa ya. Oh, wrong building dia katanya. Tombol tengah scroll buat cari alatnya. Oke, thank you. Langsung kita buat lari rumah besar ya. Rumah besarnya aku ngambilnya itu bentar. Bentar ya. Kita ngambilnya tuh di sini. Tapi kalau di situ bentar ya. Aku cari dulu view-nya bagus ya untuk rumah besar, guys. Di sini tuh bagus untuk hotel, guys ya. Di sini bagus untuk hotel karena sunset apa? Ya sunset. Di sini juga bagus untuk sunset. Bentar ya, kayaknya dulu. Bentar guys ya. Aduh guys, pusing bener ya mikirin. Guys, pusing bener mikirin ini ya guys ya. Halo. Halo E17 dan I'm Leon. Thank you udah mampir ya. Buat hotel dulu bang, jangan. Jangan buat hotel dulu guys ya, nggak boleh. Rumah dulu ya kita buat ya. Kita udah bisa akses barang guys ya. Rumah dulu karena kita bisa akses barang, jadi santai aja nggak masalah. Jadi desa senja iya. Jadi aku buat rumah besar di sini ya, teman-teman. Rumah besar di sini. Kalau bisa kita sentuhkan dikit dengan airnya mungkin. Oke. Okay. Ya. Yeah. Dekat bell tower nanti itu. Di sini dulu ya, di sini dulu untuk rumahnya. Ini rumah ini nanti bisa kuhancurin juga, guys ya. Jadi itu sekedar ala kadarnya aja dulu ya. Ya salah guys ya, salah. Ala kadarnya aja dulu guys ya. Aku dropin semua ini. Dropin ini. Nanti kita ambil lagi ya. Oke. E7 ya, makasih E7, thank you E17. Bang. Bang telat enggak? Enggak telat, guys. Baru gabung ya. Baru on kita. 1 2 ini untuk buat kertas dia nih, enggak usah ya. 1 2 3 4 di mana? Rami ntar kita ambil ya raminya. Kita ambil raminya dulu. Dia butuh banyak bambu ada di sana. Kita ngambil planknya dulu guys ya. Kita ambil plank. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Tendang down. Oke. Waduh bu. Sebentar guys ya, jangan dulu di absen ya. Oke guys, sudah ya. Kita butuh plank 60. Bang, coba gabungin Dena kura-kura. Aduh. Kura-kura ninja TF. Aduh, aku kurang paham omnivora, nggak ngerti tuh. Halo Teguh juga sama Luffy, makasih ya udah datang. Aku kurang paham guys, game apa itu. Sebentar dulu guys ya. Pintunya itu aku settingnya di mana? Oh, pintunya di settingnya di sini aja ya, guys ya. Ini kita arahkan ke sini. Kuban ini kita arahkan ke sini, oke? Okay? Oke. Okay. Buat apa? Buat apa guys? Bang mau tamatin dinasti kah? Udah tamat Teguh. Oh dia ada ternyata ada lewat guys, dia ada ternyata lewat sini ternyata. Aduh guys. Hmm.
Oke, guys. Bikin apa? Bikin base ya, bikin rumah. Rumah pemilik tanahnya langsung kita buat ya. Iya. Coba kita makan dulu guys ya. Nggak boleh ada stamina yang kurang ya. Kita buat rumah dulu nih ya. Thank you. Selain dinasti main apa bang? Aduh, banyak yang kita mainkan guys. Nggak bisa di absen satu-satu. Nggak telat ya yang baru gabung. Makasih guys ya, nggak telat. Masih lama. Kita baru mulai ya. Now, let's go. Oh, udah ya, 13 ya. Oh, dia udah nggak ada guys ya. Berarti kita butuh 13 kayu. Bang, katanya bakal nyampe di nasi 85. Kayaknya aku guys, kalau di dinasti 85 kayaknya aku pensiun dulu deh sebelum aku main game. Terlalu dinasti 85 itu terlalu banyak banget itu. Untuk menyempurnakan game ini kayaknya tuh untuk dinasti 85 tuh susah banget guys, naik apa kita grinding level dinastinya itu kayaknya rada-rada susah dia. Ya. Simpan dulu yang ini ya guys ya, simpan. Ya, baru kita ambil yang lain. Ya, blueprint untuk dinastinya. Blueprint untuk dinastinya guys ya, kita dapat dari aduh salah ini guys. Ini salah. Salah banget. Aku dropin aja guys ya. Enggak apa-apa, ini salah guys. Ini harusnya plank nih. Oke, bentar guys ya, bentar. Nikmati aja gamenya dulu ya, teman-teman. Oke. Tapi nggak apa-apa ya, kita bawa sedikit dulu ya. Bawa satu dulu, nggak usah, nggak boleh kita taruh semuanya ke sana. Kita buat rumah nih guys ya, kita buat desa. Guys, disesuaikan dengan judul guys ya. Misiku disesuaikan dengan judul. Jadi sesuai judul guys ya, kita buat apa disesuaikan dengan judul. Judulnya itu kita buat desa ketiga, oke? Firewood. Ah, kita punya anu ya tadi ya. Mantap guys. Kompornya aku nggak lupa ambil. Ini ada aman. Ini staminanya cepat banget dropnya dan nggak ada satupun tuh talent yang bisa menstabilkan staminanya guys. Sayang banget ya. Aku nyobanya tuh buatnya di atas ya. Aku nyobanya di atas dulu, oke? Bangunnya tuh bangun hotelnya di atas guys ya. Aku rencananya kayak gitu ya. Oke. Langsung kita buat ini. Langsung kita buat tempat taruh lampunya, oke guys. Iya, langsung kita buat taruh lampunya di sini. Oh, tidak ada guys ya. Aku ada. Bentar ya. Berarti aku butuh sesuatu ya. Bentar, kayaknya aku tidur deh. Aku tidur deh, nggak bisa guys ya. Kalau aku naik ke atas hanya untuk ngambil iron ore, kayaknya tuh bener-bener buang waktu. Ah.
Hadir agak telat. Iya, thank you yang sudah hadir, makasih. Ya, oke. Langsung kita buat ya, guys. Ya, ini kita taruh di sini. Yang kita tidak butuh ini, kita nggak butuh, guys. Nggak butuh dulu. Ini nggak butuh dulu. Nggak butuh dulu, nggak butuh dulu. Ini nanti dulu, guys. Iya, ini nanti dulu. Terus ini nanti dulu. Sisanya ini ya, nggak usah. Oke. Yuk, kita langsung bangun hotelnya, guys. Ya, hotel dulu. Viewer offline, ya Zigas, makasih Zigas ya. Oh, viewer, ya berarti viewer apa guys? Viewer replay. Nah, kita langsung buat di pinggir ini ya, di pinggir gunung ini. Oke. Okay. Iya, aku singkirkan ini dulu ya. Ini aku singkirkan. Iya. Bentar ya, aku langsung buat aja guys. Pavern. Oke, kita buat dulu. Oh shit. Bentar ya. Bisa nggak kelihatan sunsetnya ya? Coba aku miringin dikit, guys. Nggak bisa, guys ya. Kepengen banget aku biar sunsetnya kelihatan gitu. Loh, nggak bisa dia. Ya udah kita bangun normal aja ya. Ternyata nggak bisa, guys ya. Aku mau miringin dikit gitu loh. Ah, nggak bisa, sial. Iya, ada batu. Memang dia kehalang sama batu, guys. Sekali lagi ya, sekali lagi ya. Sekali putaran, guys ya. Sekali putaran. Ya, ini dia. Oh. Kita angkat dikit ya. Nggak bikinin kuburan aja di situ. Nah, kuburannya ntar di atas. Sekaligus kita taruh siren di atas ya. Sirennya tuh ntar taruhnya di atas bukit gitu loh. Untuk saat ini kita biarkan saja. Kalau sunset itu bagus ya. Kita buat dua hotel di bawah sama di atas, guys. Sunsetnya. Biar jadi anak senja katanya ya. Oke, gimana caranya guys ya supaya aku bakal bisa naikkan. Dibuat tempat doa bagus ya, bentar ya. Aku cek dulu di sini. Nggak bisa guys, nggak bisa. Kalau aku buatnya di sini gimana? Di mana matahari terbenam? Oke, kayaknya di sini bagus ya. Halo, mantap. Iya, kayaknya di sini bagus ya. Kayaknya di sini. Iya benar guys ya, kita coba buat di sini. Cek dulu. Ya, kayaknya bisa guys di sini. Ya, selamat malam juga Cahyono, makasih. Bang HM juga makasih, thank you. Ya, kita ambil ini ya. Kita ambil banyak-banyak, guys. Untung kita udah stokin ini yang lumayan banyak. Tapi coba dulu ya, kita cek dulu, guys. Heatingnya, oke. Masih aman ya. Heatingnya masih aman, guys. Karena kita pakai charcoal. Grinding berapa jam, bang? Sekitar 3 jam grindingnya. Grinding 3 jam, guys, ya. Kalau kita 2 jam setengah grindingnya. 2 jam atau 3 jam. Yang jelas 5 hari. 5 hari atau 1 musim ya. 1 musim.
Plank udah mau habis. Grindingnya di base kedua ya guys ya, di markas kedua tempat grindingnya. Oh gila guys. Ya kita ambil dulu satu lagi ya. Ambil satu lagi guys. Di sana. Kita ngambil satu. Kita ngambil oh ini udah ada ya, ada straw aman, ada straw aman, tapi kita tambah lagi 100 ya. 100 straw kita tambahkan lagi. Ini kita tambahkan, ini kita tambahkan, ini kita tambahkan, ini juga ya. Oke, kemudian kita taruh kayu bakar untuk di tengah nanti. Terus kita taruh lagi ini. Stick. Stick boleh. Kita taruh 43 stick lagi, oke. Kalau batu gimana? Batunya ada, oke aman ya. Bang, aku hadir lagi ya. Makasih Irwansa, thank you. Ya, ini. Ntar kalau kalau dia salah juga nggak masalah guys ya, bisa kita ya kita pakai ini dulu half wall ya. Ya ini kan nggak mungkin mereka langsung turun dari sana langsung prosotan gitu kan, nggak lucu guys ya. Ntar kita ubah turunnya langsung prosotan guys. Salah guys ya. Halo Om Ben, makasih sudah datang Om Ben, thank you Om Ben. Kita ke horizontal beam. Pakai ini guys ya. Bang Odin tuh bekas pohonnya udah tebang, bersihin dong biar lebih enak pandang. Oke, nanti. Nanti guys ya. Oke. Ini dia, sorry guys ya, kita pakai ini. Ya bentar. Dua, kita ganti ke sini ya. Oke guys. Kemudian kita pakai yang ini ya. Hotel bintang 11. Ya guys ya, hotel bintang 11. Salah guys ya, salah. Ini lagi. Bang, kalau hotel ada tamunya langsung ada guys. Ada aja gitu. Kita buat ini ya. Coba frame wall, 40 base wall. Ini half wall ya. Kita pakai half wall aja guys ya. Ini kan rumah makan guys ya, bukan hotel. Iya. Halo Bang Kris, kemarin kemana aja Bang, nggak muncul. Bang, pakai barang prim, nggak ada barang prim, maksudnya nggak ada guys ya, aku nggak farming barang prime, premium maksudnya ya, nggak, kita nggak ada barang prime ya. FF16, waduh, nggak kuat kita kayaknya nih. PS3, PS5 ya, FF16. Premiumnya nggak ada guys, saya susah nyari kayu premium. Aku nggak susah sih, tapi untuk bangun membangun itu ya cornifer atau enggak itu deciduous aja dulu ya. Ntar aja lah premium kalau ketemu kayunya gitu.
Untung Putge nggak kena ban. Oke, sampai sini kita taruh lagi ini ya. Half wall kita pakai. Nonton sampai ketiduran. Waduh, ngopi-ngopi Mbak Lia. Oke, guys. Ya, tidur. Lagi buat apa? Lagi buat desa nih, guys. Iya, teman-teman, Abang lagi buat desa ini. Ku kadang, iya guys ya. Oke, kemudian kita taruh ini di sini. Desa baru, iya, desa baru, pulau baru. Itu pegal guys, ini pegal guys ya. Oke. Oke guys ya, tinggal ini. Aman ya, aman. Awas bajak laut, Luffy mampir ke hotel. Nggak apa-apa Bang Saiful Rizam. Ntar kita palakin dia, Luffy-nya guys ya. Mintain rokok. Malam juga Ahmad Arifin. Makasih Bang Ahmad Arifin. Thank you sudah datang. Stick 15-13. Ya aman ya. Untung aku udah sediain banyak-banyak guys ya. Jadi tuh nggak bolak-balik dari tadi. Kayaknya aku buat siren ya di sana. Kita nggak buat kuburan, tapi kayaknya kita buat tempat berdoa di atas sana ya. Aduh, kenapa sih lag? Error banget HP-ku nih ya, bentar. Anipleng 2332. 17, 25, 15, 23. Hotel ini gila guys ya, bener-bener banyak banget ya dibutuhkan. Nah, kelar guys. Baru sekarang ini ya. Nanti kayaknya kita buat ya tempat air guys ya. Kita buat tempat airnya di samping. Kita ubah hotelnya ini, kita ubah ya manajemennya. Kita nggak akan taruh barang lagi di dalam guys. Ya, aku nggak akan taruh lagi barang di dalam. Kita ubah cara manajemennya. Jadi tuh barang itu kita taruh di atas aja. Di atas ini nantinya ya. Ceritanya tuh aku taruh storage-nya di sini guys. Hotel ini. Dapurnya ya. Oke. Kita biarkan dulu kayak gitu ya. Kita belum masuk ke tahap penghalusan ya. Penghalusan dan pembangunan ABCD-nya belum dulu ya, teman-teman. Oke. Masih ada nggak ini? Waduh, guys ya. Waduh, guys, grinding setengah. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Pokoknya ada hasilnya ya. Pokoknya ada hasilnya, oke. Mana dia tuh? Ini. Ya, kita bangun apa lagi, guys ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stick ada 7. Sticknya kurang ya teman-teman ya. Sticknya kurang. Kita tambah guys. Iya Bang Heru, makasih Bang Heru sudah datang. Oke. Let's go. Kita buat ya. Nanti kita majuin dikit ya. Kemudian kita arahkan itu ke matahari terbenam. Pas banget guys ya. Matahari terbenamnya nanti kita arahkan. Mana guys ya? Matahari terbenamnya. Oh itu. Oke sudah. Pertama kita buat tempat makannya. Oke. Lebih banyak daripada yang kemarin guys ya. Lebih banyak daripada yang kemarin kita bangunnya. Untuk tempat makannya. Pakai bambu stak ya. Kita ngambil ini. Selangnya ini satu di sini, bambu staknya nanti, iya, ya ini, (tuh)
Oke. Aku nggak sabaran sama game yang aku bakal mainkan minggu depan. Dua hari lagi guys ya. Dua hari lagi atau tiga hari lagi lah kayak gitu. Ada game baru. Penasaran aku sama Sunkenlan itu. Mudah-mudahan benar-benar memuaskan guys ya. Oke. Oh, nggak bisa. Bentar ya. Hancur tadi ya? Kapaknya bentar lagi hancur ya. Titit. Oke, kita ambil bambunya banyak-banyak. Aduh, guys. Sebentar nih bambunya ini loh. Iya, ini ambil lah ya. Situ ambil. Iya, kamu. Kamu taruh di sini, kita ambil bambunya lagi, guys. Ya. Halo Dix, welcome back juga Dix. Makasih Dix sudah mampir. Ini kita dropin aja guys ya. Tidak terlalu penting. Maybe next time kita bisa beli banyak-banyak itu. Wah, oh, gila wah guys. Pas di matahari terbenam ya. Dix isekai. Oke, kita bangun lagi nih guys. Habis ini jangan dulu guys ya, kita nggak ada bangunan-bangun lagi. Habis ini lebih setelah ini kayaknya lebih ke aku bakal perhalus kita matching semuanya guys ya. Jangan lupa buat lampu siap. Sekarang bisa bangun di luar area bel nggak bisa guys? Aku masih di dalam area bel ini. Hati-hati jangan salah sebut nama. Iya Dix. Oke, FPS-nya aman ya, FPS-nya aman guys. Oke, sekarang penerangnya dulu guys. Penerang yang terdekat dulu ya. Coba di sini bisa kita buat tempat tidur. Sayang banget ya nggak bisa buat tempat tidur di sini. Kita coba dua musim guys ya, mudah-mudahan bisa aman dua musim. Kasih bangku bang buat dinner, ini dia nih. Ini bangkunya nih Zigas. Mungkin kalau teman-teman yang belum gabung, baru gabung ke channel ini bisa nonton konten yang kemarin. Nanti NPC-nya bakal duduk di sini guys. NPC-nya tuh bakal duduk di sini. Ya kadang mereka tuh semberawut, ada yang kayak gini karena NPC-nya tuh belum diatur ya bagaimana cara mereka duduk. Jadi belum ada belum ada apa itu tata kramanya, guys. Kadang ngakang juga, guys ya. Kadang manasin makanan gitu. Bentar ya. Bentar guys. Aku taruhnya gini dah ya, nggak masalah ya. Taruhnya gini. Apa no resource ya? No resource. Oh ya, stick 2 guys ya, stick. Perkara stick, anjrit, perkara stick. Halo Bang Erwin juga, makasih sudah mampir Bang Erwin. Nonton kemana Bang, NPC-nya kurang berpendidikan. Mudah-mudahan besok masuk sekolah teman-teman NPC-nya guys ya. Oh, sticknya udah mulai habis. Waduh, sticknya menipis guys ya. Setipis kesabaranku gitu loh. Bang, pakai lampu aja. Oke, nggak apa-apa ya. Kita pakai lampu aja juga. Sebentar ya. Satu lagi lupa, guys. Biar nggak usah bolak-balik. Kita ngambil iron ore. Biar kita taruh obor di depan ya.
tipis gaji PNS. Waduh, iya ya, bapakku dikit banget gajinya, guys. Eh, mana ya, guys? Aku taruh apa, guys? Batunya dulu ya. Ntar, aku taruh ini, aku ambil batu, aku taruh ini, guys. Kemudian aku ambil iron ore-nya bentar. Ya, ini iron ore. Iya. Terus aku taruh rumput yang bergoyang ke sana. Ya, let's go. Tapi SN oke. Malam juga Cufang Blue, makasih ya Cufang Blue. Wah, baru mampir lagi Bang Cufang. Cufang udah lama banget. Let's go, let's go. Kita bisa ya. Sudah. Cuma kalau kita pakai ini remang-remang, guys. Obor harus ada di sini. Ya, kita nggak bisa kalau nggak ada obor, guys. Ini terlalu gelap dia ini. Ya, ini terlalu gelap banget. Oke, nggak bisa nih. Dia nggak terlalu terang, guys. Memang harus ada obor satu. Ya, nggak bisa. Dia nggak akan. Ini mereka tuh jadi jatuhnya jadi warung remang-remang, guys. Ya, jatuhnya ini nanti. Kita buatnya itu 10 ya. Iya, thank you. Oh, nggak apa-apa ya. Makasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri di channel ini. Makasih banget, guys. Loh, kok banyak lampu ya? Banyak lampu, guys. Sorry. Bentar, guys, ya. Ini kenapa gini ya? Oke. Oil lamp. Lampu kok gak terang ya? Itu dia nih, masih jadi pertanyaan. Ya udah gini, guys, ya. Udah, ini udah terang kok. Oke. Udah. Sudah, guys. Berarti obor di sini ya, teman-teman ya. Di sini obor. Rada-rada susah kita pasang. Ntar kita majukan dulu deh nih. Ya. Kan di sana kan sunsetnya di sebelah sana, guys. Jadi aku majukan ke sebelah sini. Ntar ya. Ntar kita taruh dulu posisinya tempat yang lain dulu bentar. Oke. Nggak ada hiu, Bang, nggak ada. Adanya buaya darat di sini. Bukan, guys. Iya, langsung naik ya ke sini ya. Bang, katanya developer kalau mau kebuka mining post fishing hut harus ngulang dari. Oke. Paham. Tapi ya. Kalau gitu ceritanya mah. Wah, GG tuh, guys. Masa iya kita ngulang? Nggak ikhlas lah aku ngulang, guys. Effortnya udah gede banget, guys. Effortnya tuh udah besar banget aku bangun game ini, guys. Apa ngebangun desa ini. Tiba-tiba disuruh ngulang dari awal, gila, guys, ya. Udah 68 jam gameplay. Segampang itu, guys, ya. Suruh ngulang dari awal seorang developer. Segampang itu dia, anjrit. Capek grindingnya, gila, guys. Dikira kita tidak.
Gak ada istirahat lo main game ini. Grinding yang berat guys ya, seriusan grinding yang berat. Bangunnya sih gampang, aku suka bangun-bangun guys, tapi grindingnya kadang mikir gitu. Iya ini udah 68 jam loh teman-teman, seriusan. Aku udah gameplaynya 68 jam. Sering kali developernya tuh apa kadang gila juga ya keputusannya guys. Desa baru tempat hiburan ya, desa barunya tempat hiburan guys, wisata ya, tempat wisata dan hiburan ya. Ya kita tidur dulu ya, sampai sini kita tidur dulu, oke? Mudah-mudahan cuma hoak ya, mudah-mudahan cuma hoak. Aku ambil makanan dulu. Alah, ya Allah lupa guys ya, makanannya nggak ada. Ya Allah guys ya, makanannya nggak ada, lupa. Kayaknya kita buat tempat makanan kayaknya nih. Oke, sudah pagi guys ya, kayaknya aku masak dulu dan kayaknya nih. Kita buat food storage ya, kita buat food storage-nya dulu. Ada nggak? Ada nggak? Ada ya. Kita buat food storage langsung di bawah aja guys, sama water storage ya, dekat hotelnya guys ya. Jadi ceritanya itu dapur umumnya gitu. Jadi aku buat sini aja ya. Di atas dikit. Ya, di sini ya. Atau boleh di sini juga nggak masalah guys ya, boleh di sini. Kita buat food storage ya. Ya ini dia food storage-nya. Nanti di sebelah kanan sana itu kita taruh. Untuk sebelah kanannya full nanti kita taruh. Ada karaoke-nya? Iya, ada karaoke-nya guys ya. Di sini game di tempat ini ada karaoke-nya. Kasih pasar bang sekitar situ, jangan pasarnya nanti tuh di sana guys, di pantai awal. Tapi kayaknya nggak akan ku kasih pasar deh guys, seriusan. Kayaknya nggak cocok di daerah ini kita jadikan pasar. Kasih gapura bang, jalan menuju hotel. Aku kasih gapura di atasnya aja. Ntar ya, aku kasih di atasnya aja guys ya. Kita taruh shrine di atas, oke? Satu lock habis. Di atas dikit bang, biar kelihatan kayak candi. Jangan lo guys ya. Bang Ije udah tamat bang. Alhamdulillah Bang Ije udah tamat, mantap. Sayang kita belum tamat ya. Stok barang masih aman, aman. Iya, ini dia. Aman ya, makanan aman guys ya. Habis ini kita buat gazebo-nya lagi. Ya, makanannya aman. Lagi. Oke. Kita taruh ini udah guys. Ini desa ketiga ya, ini desa ketiga ya teman-teman.
Tem. Ini dia. Emang Sultan, iya dong. Makanya guys, bisnis sendal ya. Mau cepat tajir ya bisnis sendal. Ah. Itu trik guys ya. Jual bisnis sendal itu bisa kalian borong semua pedagang makanan di depan rumah kalian guys. Karena aku punya para pasar itu kan jual makanan, aku borong aja semua. Thank you, halo Florian. Iya, thank you Florian. Ini aku jujur ya, beratnya guys ya di sini game ini guys ya. Beratnya itu di musiknya yang terlalu sendu gitu loh. Udah ya, kita ambil ini satu-satu, kemudian kita masukkan yang ini guys. Udah nggak dibutuhkan lagi. Terus kita taruh ini dia, metalnya. Halo Bobby juga Bang Bobby, makasih Bang Bobby. Kedepannya gini Bang, battle-nya Bang, kayaknya kalau pas battle enaknya multiplayer Bang. Oh gitu. Kayak apa guys ya, kayak ras itu ya, multiplayer. Jadi tuh battle, defense kayak gitu. Mudah-mudahan dibuat kayak gitu ya sama developernya, mudah-mudahan sih. Halo Bobby juga, makasih Bang Bobby. Ini Bang Dendi nih kayaknya tuh jadi silent chat guys ya. Udah berapa labnya Bang? Udah berapa lama? Udah lumayan lama ya. Cukup lah buat masak nasi sama mie sama goreng ikan jadi. Kita dropin dulu guys ya, dropin ini. Oke. Makasih Zigas. Tapi sebenarnya udah tamat guys. Sorry guys ya. Sebenarnya gini guys, aku bohong buat sama kalian. Ini kita udah tamat tuh 5 hari yang lalu ya guys. Aku bohong sama kalian. Mungkin ya teman-teman yang baru gabung, aku bohong. Sorry guys ya. Cuma canda guys, cuma canda. Sebenarnya kita udah tamat 5 hari yang lalu guys. Cuma karena aku sering bercanda jadi tuh, supaya nggak ngantuk aja guys ya, sorry. Ini ya biar kita nggak ngantuk guys ya, aku candanya mungkin kadang kelewatan. Kapan perangnya? Kapan guys? Guys ada yang bisa bantu? Aku nggak tahu nih kapan asli sebenarnya kapan ya bakal perang, tapi ya mudah-mudahan ada fitur perang lah kayak gitu ya. Kayaknya itu dalam waktu Oktober November nih kita nggak tahu nih ada nggak fitur perangnya. Tapi yang jelas raid-nya bakal ada guys ya, raid banditnya bakal ada gitu ya. Tapi untuk perangnya aku nggak tahu. Oke, sudah ya. Ini belum kita taruh ya? Oh iya, kita belum taruh guys. Waduh guys ya, belum. Aku kira udah aku taruh tadi. Malam Bang, iya thank you. Bang, kopernya kasih kendi. Kita ada kendi gak? Oh iya ya, ada ya. Untung guys ya, untung diingatkan. Oke. Lah. Oh stone ya, oh kurang stone, bentar ya. Bentar guys ya. Dia kurang batu. Bentar ya. Jadi kita udah buat makanan, berarti tinggal kita buat apa lagi ya di situ ya. Oh iya, kita buat sirain ya. Kita buat sirain guys ya, lupa. Kendi minuman. Iya lupa guys ya, ada dekil. Lupa guys, lupa banget. Kita taruh di pojokan ya kendi minumannya, nggak apa-apa. Kendi minuman ini juga ya, kendi minuman kan teman-teman maunya. Jadi kita buat dulu bentar ya, tempat minum. Bentar guys ya, tempat minum water ini dia. Tapi dia bakal ya di sini aja ya. Di sini boleh. Tempat taruh apa namanya?
tempat taro sakinya guys ya. Di tengah-tengah atas pas pintu kasih obor. Yang ini maksudnya. Nggak bisa. Nggak bisa dia, kalau tengah-tengah atas tuh nggak bisa dikasih. Kendi minuman yang mana guys? Nggak ada. Selain itu tidak ada ya. Sorry ya teman-teman ya. Maaf banget. Selain itu tidak ada dia. Apa tadi itu guys? Bentar lupa aku. Oh iya, ini dia nih. Straw ya guys ya, straw. Kita strawnya habis. Oh, habis strawnya guys. Yang kayak sake. Oh, itu. Ya. Tapi kayaknya nggak ada deh. Aku lupa bawa ya. Kedi minumannya yang kayak sake tuh lupa bawa. Oke, guys. Ntar lupa bawa, nggak ada di sini dia. Mungkin yang bisa buat yang ada-ada judul ya, yang ada-ada judul, oke? Okay? Sudah berarti kita ini ya sekarang ya. Warganya kok merah maksudnya? Oh lupa ya. Oh iya warganya guys ya. Berarti kita naikkan ini kalau warganya merah, kita naikkan semua teman-teman. Oke? Okay? Nah, biar senyum besok. Sumur di samping bel, oke. Dia nggak bisa dia ini. Berarti aku taruh di sini aja ya. Iya. Yeah. Halo WhatsApp grup dating, thank you sudah mampir WhatsApp grup dating. Oke. Okay. Sumur di samping bel. Apa nggak apa-apa ta? Taruh di situ. Kenapa nggak bikin rumah di atasnya rumah? Ah? Rumah di atasnya rumah. Maksudnya Mr. X nggak usah itu ya. Oh guys lu iya aku baru ingat. Guys aku bakal buat itu ya. Bakal aku buat guys ya. Udah masuk dinasti berapa bang? 22. Oke. Oke, sekarang di sini ya kita buat keren villanya. Nah, kita buat ini ya teman-teman ya. Ini kita buat, oke? Okay? Ini yang penting. Akhirnya aku kesampaian guys ya buat ini. Akhirnya ya aku buat ini guys ya. Ya pertama kan ini nggak masalah guys, nggak masalah. Kita buat ini di sini. Kita cek dulu ya. Kita serong. Oh, kita lurus aja guys ya. Kita lurus aja nggak apa-apa. Bentar ya. Udah. Kita ambil ini banyak ya. Kita ambil ini banyak guys. Gila guys ya. Borong memborong ya guys. Mantap. Udah selesai endingnya kah bang? Udah 5 hari yang lalu tamatnya Johnny.
5 hari yang lalu kita udah kelarin semua. Bambu sudah. Tadi apa guys ya? Kurang kayu ya. Waduh, udah mau. Aduh guys ya, udah mau habis ini. Sayang banget dah. Aduh. Ini kita taruh dulu di sini. Oke. Okay. Ya, mudahan serunya sesuai ekspektasi ya. Update-annya itu Bang Ben, Om Ben. Mudahan sesuai dengan ekspektasi kita, developernya membangun game ini. Ya. Salah guys ya. Bentar kita buat dulu sirennya ya. Toki toki. Kita pakai Inari. Kita pakai Inari aja ya. Inari statu. Ya, kita pakai Inari statu guys. Jizo nggak ada ya? Ada nggak ada Jizo guys? Emang kapan update-nya tuh? Minggu pertama bulan depan. Game banyak book-book isinya malah nih. Iya, ini kayaknya kita majukan dulu ya. Bong, bong. Oke. Okay. Inari statu, ada nggak aku Inari statu? Lupa bawa ya. Inari statu, mudah-mudahan aku ada di sini. Ekspektasiku. Aduh. Kayaknya Inari statu kayaknya udah aku taruh ya tadi ya. Ntar ya guys ya, kayaknya aku udah taruh belum ya Inari statunya. Ntar ya. Aku cek nih, tadi nih udah aku taruh belum ya Inari statunya itu. Belum ya, sama Anibark. Oke, okay. Inari statunya kalau nggak salah di bawah sana ya. Aku cek dulu guys ya, di rumah. Tadi itu aku udah aku bawa perasaan. Ini bakal jauh banget, ntar kita balik ya kalau kita lupa. Mudah-mudahan aku nggak lupa ya, mudah-mudahan ada di sini. Tapi setahuku ada ya, setahuku ada guys. Alhamdulillah ya, ada Jizo juga guys ya, ada Jizo. Oh, alhamdulillah. Bark juga aman. Alhamdulillah guys ya, ada. Let's go. Kayaknya kita taruh dua dewa di situ ya, atau satunya di atas nanti. Bark 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sudah guys ya. Berarti sisanya gini. Kalau sudah kayak gitu, kita pakai ini. Ini dia ya. Tuh, dari sini. Mau buat apa tuh bang? Ini biasa tempat nongkrong bocil. Oke. This redstone, aduh guys, lumayan banyak. Untung kita udah, untung aku udah buru ya, berburu cheese redstone selama 3 musim, 2 musim. Lompat ke air bang, jangan. Info apa ini Din? Biasa kita membangun villa ya, villa di pulau. Oke, kita bangun villa di pulau guys. Nah sekarang, ini, aduh guys, ini nggak terlalu. Bentar guys ya, bentar. Kelihatannya kurang bagus. Paldunya unlimited enggak unlimited. Ntar ya guys. Oke, jaraknya cuma tingginya beda tapi jaraknya aman ya.
Bang, bagian legendnya totalnya ada berapa? Bagian di legend itu totalnya tuh hanya ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 aja ya bagian legendnya. Ini kita belum bisa ngambil ini, sayang banget. Terat berapa jam? Terat 1 jam setengah, masih tinggal 1 jam setengah ya. Sudah guys. Ya, kita taruh ini di sini. Bisa nggak ya? Oh, nggak bisa guys. Kita coba taruh ini di sini ya. Dia kok kalah tinggi dia guys. Labnya tuh dimulai dari jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Ini kayaknya nggak bisa, kurang bagus guys ya. Nggak usah taruh itu. Kurang bagus. Sampai jam 9 sampai jam berapa tuh? Jam setengah 12 WIB. Paling-paling kalau ada waktu lagi aku tambahin jadi sampai jam 12 WIB. Itu kalau ada waktu guys ya. Misalkan mata tuh udah nggak udah. Oh iya, di sini saja guys. Mending di sini. Iya, mending di sini guys. Bentar ya. Mending di sini. Tapi nggak kelihatan dia ya. Kurang simetris dia ya, makanya. Kalau nggak simetris kayaknya nggak tenang aku guys. Oke. Cuma yang ini sama yang ini aja yang bermasalah. Tapi nggak apa-apa guys ya. Asalkan dia apa jaraknya tuh pas ya. Jadi berikutnya aku buat ini ya di sini ya. Bentar. Aku lanjutkan pembangunannya guys ya. Bentar. Quarry gate-nya udah... tinggal kita buat ini ya. Oke, kita buat satu, dua, tiga, empat, ya. Oke, terus kita buat, bentar ya guys. Oke, kita jadikan dulu ya. Oke, kita ambil chiselet stone-nya dulu. Coba kita sudah bisa buat chiselet stone sendiri guys. Wah, asik sih. Ini nggak bisa. Belum bisa malah. Ya, dari jam setengah 8 WIB guys ya, setengah 8 WIB, setengah 9 WIB sampai jam setengah 12 atau mungkin jam 12 WIB. Tapi paling sih jam setengah 12 WIB sih, 3 jam guys ya kita usahakan ya. Oke. Ini kurang dekat yang ini ya. Terus kita bangun sesuatu di sini bentar ya. Kayaknya kita taruh obor. Coba aku lihat dari bawah dulu ya bentar. Telat nggak bang? Baru ada notif. Nggak telat ya baru. Oke.
Oke guys, saya agak miring. Untuk patung dewanya tuh tempat dewa inarinya tuh agak miring dia. Kita lurusin dulu. Tidur dulu bang. Iya, makasih Dava ya, thank you. Guys sudah jam 10 yang tidur. Anak-anak sekolahan, anak-anak kuliah sih kayaknya kuat sampai jam 1. Cuma anak-anak sekolahan kayaknya nggak apa-apa guys ya. Istirahat dulu. Pokoknya besok nih kalian harus berangkat pagi lagi buat sekolah ya. Dan jangan lupa like-nya guys ya. Ayo bisa nggak kita sampai 100 like-nya? Thank you. Iya ini dia nih, dia miring dia ya. Coba buat sake atau makanan. Ini dia nih. Mending gini guys ya, mending gini. Halo Bang Cipe, Arif Cipe, thank you. Oke. Bang katanya kalau mau buka Fisherman harus biarin si Hikube mati biar enggak si bener enggak sih? Enggak bener itu. Orang dia jelas-jelas developernya bilang bahwa dia itu kemungkinan besar minggu next season dia. Harusnya tuh sudah bisa harusnya sudah bisa update kemarin, cuma karena bug ternyata masih belum bisa dia. Enggak usah dibunuh si Hikube-nya, biarin aja. Enggak usah biarkan dia mati. Apa ya sampai sini? Ntar dulu guys ya. Bang Arif makasih sudah mampir Bang Arif. Iya thank you. Ya ini dia ya. Ini dia dulu. Dari atas sini kita coba dulu ya. Oke. Sudah berarti kita taruh apa guys ya di sini? Kasih pagar coba. Pagar ya. Mau kita kasih coba pakai pagar. Portal ke istana laut. Iya ini. Coba dulu kita pakai pagar ini ya. Bisa nggak nih bambu fence? Nggak bisa dia guys ya. Kayaknya kurang-kurang bagus ya. Ntar dulu. Bisa nggak kita ngambilnya di sini? Wah nggak bisa dia guys. Dia tuh bakal putusnya di sini dia. Tapi guys ya. Wah padahal bagus ya, tapi kayak gitu dia. Dia ada tempat putusnya dia. Portal goib. Kita ngurus yang bawah lagi ya guys ya. Kita ngurus yang bawah, oke? Masih kurang yang bawah itu. Iya. Kembali ke tempat apa? Kembali ke proyek awal kita ya guys ya. Belum kelar ini. Ya ini dia. Main apa bang? Biasa main game survival. Gini game ada perangnya kak? Belum ada perangnya guys ya. Kita tunggu update-annya tuh, mudah-mudahan ada perangnya. Bisa nyerang-nyerang kayak gitu. Kita nge-raid juga bisa. Mudah-mudahan guys ya. Aku berharap kayak gitu. Ada perang-perangnya juga. Oke. Ya. Kemudian kita taruh di sini obor. Kemudian kita taruh ini di sini. Udah nasi berapa? Dinasti 22. Dinastinya 22, guys. Oke. Nonton Gamescom 2023, Bang? Enggak sempat nonton. Aku nggak sempat nonton yang 2023. Tapi aku lihat Starfield yang diomongin ya. Aku ngelihatnya tuh nggak live ya. Cuma aku nontonnya itu yang replay. Yang paling banyak dibahas tuh Starfield. Sampai ada yang rusuh pas Gamescom 2023-nya itu sampai ada yang rusuh guys. Ini game belum final, masih banyak update ya, masih banyak ya. Nanti tetap guys ya, aku lanjutkan game ini.
karena ini kan harus kita jangka panjang nih guys ya. Ini game ini jangka panjang sampai bener-bener full rilisnya kita bakal mainkan terus. Ban udah bisa buat pemancingan belum bisa guys? Pemancingannya belum ada yang kita bisa buat ya. Dari kemarin banyak yang nanya masalah pemancingan guys, itu bug dia ya. Kalau kalian pada nggak bisa buat pemancingan, nggak usah dipaksakan guys, karena memang itu bug. Harusnya di update yang 0.2 itu harusnya itu sudah bisa guys, cuma ternyata tuh masih belum bisa. Akhirnya kemungkinan besar kita nunggu next update gitu. Ah salah ini guys ya, harusnya tuh nggak usah, bukan kayak gini dia. Salah guys, sorry. Sekali lagi ya. Iya, ini nggak usah pakai ini ya guys ya, kita nggak usah pakai ini. Starfield yang jelas bagus banget ya, bakal rilis guys. Untung kita udah amankan Starfield. Bell, Bell Wright, B L B L L W I R W W R I G H, Bell Wright. Ini sayang dia nih, dia nggak simetris guys ya, nggak simetris. Jadi tapi nggak masalah sih walaupun nggak simetris, lupa aku. Ini kan tempat duduk biasa aja guys ya, nggak masalah, nggak harus simetris. Bang bikin tempat pijat, udah. Di sini tempat pijatnya tuh di sini di Benihime. Di sini tempat pariwisata di sini ya. Di sini tempat pariwisata guys ya, tempat pijatnya tuh di Benihime. Di sana tuh ada 4 pelayannya di sana. Ada Caca di sana. Game apaan tuh Starfield? Game bagus pokoknya guys. Ya. Kali aku yakin kalian suka nantinya kalau kalau itu rilis. Oke guys ya. Yang jelas bagus lah, Starfield tuh bagus banget guys. Oke, wih gila guys, keren juga anjir. Oke, terus kayaknya gini guys ya, supaya kelihatan bercahaya, kayaknya aku taruh deh satu di situ ya. Apakah bentar guys ya, bentar white dulu. Oke. Bis. Yos. Bang Eje nggak sedetail. Oh sorry aku baca chat yang tadi. Bang nggak ada model yang berhasil anime Overlord. Nggak tahu ya, kayaknya nggak ada deh. Kurang paham. Guys, anime aku kurang paham anime guys. Animenya kemarin aku udah bahas guys, nggak semua anime aku ikut menyaksikan. Ini kita buat yang kecil ya guys ya, kita buat yang kecil. Ntar ini aku taruh yang kecil. Ini kayaknya bentar ya, pakai ini ya. Spek awal untuk minimal game ini tuh aku kurang tahu, kalau spek minimal sih kurang paham guys ya, tapi yang jelas untuk prosesornya tuh Core i5 generasi ke-7. Oke. Okay.
Penasaran sama fitur kostum spesifnya. Oh guys ya, bener itu dia guys ya. Gimana cara crafting spesif ya? Nah itu dia nih, main rencananya main Starfield itu kayaknya tuh aku penasaran di tuh kita customize-nya itu kostumnya pesawat pesawat luar angkasanya guys. Habis batunya habis. Batunya tinggal segini, nggak bisa selesai kalau kalau kita buat semua semuanya lampu apa dari lampu-lampu itu kayaknya nggak bisa ya. Aku taruhnya ntar ya guys ya. Awal masuknya itu kayaknya, wah sayang banget ya kita nggak bisa jalan, buat jalan setapak ya guys. Kita buat ini dulu ya teman-teman, bentar. Ini kayaknya nih masih berguna. Ini berguna juga. Ini kayak ntar guys. Bentar ya. Kayaknya kita buat sesuatu di sini. Starfield model game pesawat luar angkasa ya. Mirip itu dia. Story gate-nya nggak ada ya, bentar. Kita cek dulu. Ada yang kecil ini. Kita coba yang kecil ini guys ya, nggak apa-apa ya. Kita coba yang kecil ini biasa. Aku masih ada sisa nggak? Oke, masih ada sisa guys ya. Tapi yang jelas tuh dua yang game yang disorot bulan ini guys, selain Starfield itu dibahas lagi game yang judulnya tuh Armored Core ya, Fire of Rubicon. Rubiconnya tuh bukan mobil guys ya, motor, tapi Rubicon itu robot daerah ya. Oke. Oke guys, kayaknya ketutup ya ini. Pasti dupanya bang, gimana caranya guys? Oke. Wah, keren kita. Aku screenshot dulu guys, aku screenshot dulu ya. Gila guys. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya. Yeah. Yang Max, ya yang Max. Game yang model abang main tapi penduduknya banyak, ada nggak bang? Yang mana maksudnya Von Vermilion, game apa maksudnya? Aku kurang paham. Game ini maksudnya. Wah, keren guys. Anjir. Aku screenshot lagi ya bentar guys. Anjir. Tidur dulu dah. Gila guys. Terus kita lihat ya, kita lihat hotel kita guys ya, kita lihat hotel kita di malam hari. Pas matahari terbenam. Ah, keren sumpah. Screenshot lagi ya bentar. Bentar guys. Game yang abang main sekarang, tapi itu yang kan abang main penduduknya dikit, maunya rame penduduknya ada. Nggak ada Vermilion. Yang judulnya itu Medieval Dynasty, ada Medieval Dynasty, tapi kalau Medieval Dynasty itu kalau bisa dibilang tuh nggak ada pantai kayak gini, jadi tuh kayaknya kurang estetik juga. Kalau Medieval Dynasty adanya Sengoku Dynasty ini, cuma aku ada lagi bangun desa ketiga, jadi tuh penduduknya nggak ada di sini gitu. Gila. Emang boleh sesenja ini, harusnya gila guys ya, keren. Ntar ya, aku kayaknya ada satu yang kurang ya, bentar. Bentar guys ya, kayaknya kita butuh sesuatu mungkin. Oh, medieval penduduknya lebih sedikit ya, waduh.
Berarti nggak bisa dong ya. Wah, wah, guys, guys, bentar dulu, guys. Apa boleh estetik ini? Bentar, guys ya. Aku coba dulu buat. Bentar. Bentar, guys ya. Oh, sayang banget nggak bisa, guys ya. Ah, sial. Aku pengen bangun seestetik mungkin, guys. Kita coba ya. Kita coba dulu ya. Ah, sial, guys. Bang, luat bula. Aduh. Bang Hakiki nggak ngerti bahasa itu. Aku nggak ngerti, sorry guys, maaf banget. Nggak semua, nggak semua aku ngerti bahasa, guys ya. Maaf, maaf banget ya, sorry guys. Nggak ada maksud apa-apa, tapi aku nggak paham. Kita jadiin dulu ya, coba dulu, oke ya, kita coba dulu guys ya. Fisherman Hut udah dibuat belum? Belum, belum rilis dia. Keren anjir. Ini keren loh. Lihat bulannya. Nah, itu dia. Itu bulannya ya. Ketutup dia, guys ya. Ketutup dia, sayang banget nggak kelihatan. Aduh, guys, estetik game ini anjing, kenapa nggak rilis full rilis ya? Biarin di situ ya, guys ya, biarin di situ. Kenapa nggak full rilis game ini? Kayaknya aku rada-rada kecewa dikit ya sama game ini, guys ya. Kenapa nggak langsung full release, langsung full fitur kayak gitu? Ah, padahal bagus banget sumpah. Gila guys ya, dari sirennya kayaknya aku. Ntar ya guys ya, kita lari. Kayaknya kita butuh obor di atas ya. Kalau minimal, kalau nggak ada obor, kita minimal kita taruh obor di bawah supaya kelihatan bercahaya itu sirennya. Guys, bentar ya. Nggak sabaran aku menggambar, apa, mendesain sirennya, bentar ya. Kita taruh obor ya. Keberatan kalau full bang, kayaknya bertahap. Mudah-mudahan gitu ya maksudnya. Bentar ya, kita coba guys ya. Aku coba taruh di bawah ya. Aku coba taruh di belakang ini. Nah, ini aku taruh guys ya. Coba dulu. Iya, kita coba dulu ya bentar. Ini bukan ini. Bentar guys, ini bukan, ini bukan. Ini dia guys ya, Warden Torch ya. Ini dia ya. Kita lihat ya. Kita lihat jadinya apa. Prok prok prok. Bentar guys ya, bentar. Anjir, terang ini. Terang jadinya anjirit. Wah, oh, gila guys. Gila guys. Halo Prima Andra, makasih udah mampir ya Prima Andra. Thank you udah datang lagi. Aku taruh apa guys? Aku taruh ini dulu ya guys ya. Aku nggak tahu nih bagus atau enggak, tapi aku mau taruh ini dulu ya. Ah, nggak usah, jelek-jelek. Tidur dulu ya kayaknya. Tidur dulu ya, oke. Okay. Ah, cerit. Apa mbu? Wah, guys, pemandangan game ini tuh di luar alam semesta guys ya. BTW makasih ya buat teman-teman yang sudah like ya, makasih banget ya bantuannya untuk like biar naikkan traffic konten apa channel ini, makasih banyak ya teman-teman. Dan oh, makasih banget buat sekali lagi aku ucapkan terima kasih ya buat kemarin bang Dendinya ya untuk donasinya, makasih banyak ya bang Dendi. Semoga rezekinya kemarin lancar. Bentar ya, kita taruh bentar.
Iya, kita taruh ini guys. Nah, ini dia. Bang, pinjam korek. Iya, M. Rizal, makasih. Mau bakar apa? Mau bakar rumah atau bakar orang? Oke, guys. Iya, kita tidur dulu. Di sini nggak ada penduduk ya. Di pulau ini nggak ada penduduk guys ya. Karena kita belum, ntar kalau udah kebuka yang baru, desa baru, GG. Apa? Bakar aku bang. Aduh, aku caper. Kalau kita sudah dapat dinasti baru, baru kita isi warga desa di sini ya. 8 mungkin. 7 dulu ya. Berapa aku punya lantern? Ntar guys, sisanya segitu ya udah nggak apa-apa. Aku caper guys. Gila guys ya, tidur dulu. Bang, main game ini mirip Bang main game yang mirip Harvest Moon lah. Contohnya guys, contohnya. Aku main kok. Halo. 50.000 dari Dendi. Lu bang Dendi. Amin. Astagfirullahaladzim. Perkara ngomong gitu doang bang, nggak usah, maksudnya di chat aja. Wah kayaknya aku. Aduh guys, mau ngomong ntar di. Jadi guys, kayaknya aku nggak berani ngomong jadinya kalau di step ngomongnya di donasi kayak gitu. Jadi kayaknya aku, soalnya aku nggak bisa nambah billing, makanya aku rada-rada nggak berani. Ntar malam minggu guys ya, kita mainnya lama gitu. Aduh, haremnya di bawah sini kah bang? Ini game bisa rekrut penduduk desa ya bang? Bisa. Kita ini penduduk desa, nggak bisa guys ya, desa satu guys ya, populasinya nggak bisa segampang itu kita rekrut orang desa guys ya. Butuh dinasti namanya. Total warganya sekarang tuh ada 23 warga aku guys, itu dinasti 22. Dan sekali lagi makasih buat Bang Dendi, semoga aduh. Bentar apa ya? Apa ini? Apa kurang guys? Oh, stiknya kurang ya. Total wargaku ini guys ya, teman-teman, ini dia. Total wargaku 22 dari 23, dinastinya udah 22. Jadi rada-rada game ini rada-rada slow pace ya. Untuk sekarang ini kita makin kesini makin kesana guys, slow pace banget ya. Jadi mohon maaf guys ya, karena memang fiturnya itu belum bisa kebuka dan grindingnya itu bisa lebih susah. Penduduknya juga tidak terlalu efektif karena bekerjanya itu mereka per musim, mereka bekerjanya bukan per hari. Insya Allah mudah-mudahan update berikutnya tuh mereka di update per hari, oke? Amin. Bang, satu kepala berapa bang? Bisa gocap? Tower penjaga pantai masa iya nggak ada bang? Ada, tapi kita taruhnya tuh di sini guys ya, tower penjaga pantainya di sini. Tapi boleh lah, ntar kita tambahin di sini ya. Tapi kayaknya kurang bagus deh guys. Masa iya kita daerah wisata kita taruh tower? Itu yang itu naik, ya itu spek PC ku tuh naik buat itu. Guys, masa iya kita taruh tower guys di sini? Apa nggak kurang bagus ya kelihatannya? Coba menurut kalian tuh. Pasang tower atau enggak? Kayaknya enggak deh. Kurang bagus loh kalau kita pasang towernya guys. Kasih bang. Serius? Oke. Ada lagi yang sependapat enggak? Aku enggak boleh taruh itu ya guys. Kalau cuma satu yang sependapat. Daerah wisata nih loh. Stiknya lupa lagi. Allahu Akbar. Bang, kalau enggak ada tower penjaga, mudah-mudi pada mesum. Oke. Ntar guys ya, aku lagi memikirkan posisinya nih ya. Oke, posisi towernya ya. Ini aku ambil aja nih guys ya. Ya, posisi towernya ini yang menjadi masalah ya nantinya. Oh iya guys, ini banyak nih kayunya guys. Guys nih, Bang Odin, kok kayunya tiba-tiba full? Iya guys ya, karena pekerja. Kan tadi udah habis ya. Ingat ya guys ya, tadi kalian lihat dengan mata kepala kalian tuh udah full kayunya tuh. Sekarang udah ada lagi full ya. Tadi kan udah habis semuanya guys. Ini karena pegawai kita rajin. Gitu loh.
Kasih pelabuhan bang, des. Oke ya, oke dah, ya udah. Deal ya guys ya, deal ya, kita buat itu. Sip. Makasih masukannya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Omnivora kan kamu udah dari tadi Omnivora. Kenapa assalamualaikum lagi? Oke, boleh. Boleh lah, ntar kita taruh satu penjaga ya. Mau di mana? Mau menghadap sunset atau gimana, guys? Malam Bang Odim, iya Komo toksik, makasih. Udah berapa jam? Udah tinggal 1 jam ya, tinggal 1 jam setengah tadi. Aku nggak bisa lama-lama, guys ya. Aku kasih tambahan setengah jam, guys ya. Jadi tinggal 1 jam setengah ya. Aku juga tuh nggak akan upstream juga, guys ya, kalau belum puas mainnya. Makanya aku ngebut ini membangun sesuai dengan isi dari imajinasiku guys ya. Menghadap pulau utama bang. Menghadap pulau utama, berarti ke sana ya. Next mau main game apa lagi Bang Udin? Nanti kita bahas ya tanggal 25. Mau ke sana? Mau kita hadapin sana gini, iya atau enggak? Tekan iya atau gini ke sana, menghadap pulau ini, gitu. Tapi jangan lakukan seperti itu, kalau bisa lihat ntar. Kalau aku sih gini guys ya, kalau aku ya, ini kalau aku guys ya, kalau aku, ini ke sana jelek. Ini boleh ya? Ini kan menurutku ya guys ya, menurutku oke. Ini dia. Ini menurut Bang Odin ya guys ya. Ini menurut Bang Odin loh ya. Ini kalau aku sih, kalau kalian mau buat tower jangan di bawah ya. Pertama tuh kayaknya kurang bagus dilihat guys. Dan kedua itu kalau kita bangun towernya itu dekat rumah makan jelek. Gimana kalau gini aja? Di sini. Atau lebih lagi di atas sini guys. Oke. Mending kasih lampu small biar pada terang lokasi jalan menuju Siren. Ntar kita cek guys ya. Ntar kita mampir ke Segi dulu ya kalau gitu ya. Siapa tahu di sana tuh ada jual chisel apa chiselet stone. Ini sih tergantung chiselet stone-nya Bang Dede ya. Ada chiselet stone itu jadi tuh kan lebih bagus kayak gini guys. Cuma kayaknya aku jatuh hampir mati. Kayaknya aku majuin lagi ya kayaknya guys ya. Bentar ya, bentar. Kayaknya enggak kelihatan oh ya kelihatan restoku guys ya, kelihatan restonya. Ya. Oke. Pakai model kayu bakar aja, Din. Oh, bolehlah pakai model kayu bakar ya. Sebentar dulu ya. Bang, saran pasang penerang sepanjang bibir pantai. Aduh. Bibir pantai ya? Nah, maksudnya di pesisir pantai aja guys ya, bilang sepanjang pesisir pantai.
Oke. Oh, firewood nggak ada dia. Tapi jangan dulu ya, katanya itu penerang menuju siren ya. Berarti kalau penerang menuju siren, aku bakal bukanya kayak gini, guys. Ya. Aku bakal bukanya kayak gini. Oke. Terus ini gerbang ke dunia lainnya. Semal kagaribis yang gimana, guys? Yang ini kagaribis ya. Oh, semal kagaribis yang ini. Berarti aku ngambilnya tuh dari sini, guys. Bentar. Berarti dia masuknya dari sini nih. Aku singkirkan ini dulu ya. Berarti aku buka lagi satu di sini, guys. Ya. Ini dia ya. Kita buat ini, tapi ini kan wooden itu. Berarti aku pakainya yang ini. Iya, aku pakainya ini, guys. Ya. Kemudian coba dulu, guys ya, dicoba buat frame-nya dulu ya. Kita buat frame-nya, oke, guys. Kita buat frame-nya dulu. Kayaknya nggak bisa deh, kurang bagus ini. Nggak bisa dia. Harus ada jalan setapak ya. Ini harus ada jalan setapaknya deh ini biar. Iya. Ini kayaknya kita nggak bisa nih. Paling bagus udah kalau ada jalan setapak. Untuk sekarang ini kayaknya nggak bisa deh. Kita kasih pagar boleh. Coba ya. Kita coba, guys ya. Halo juga hanya menonton, thank you ya. Kalau pasti pagar jelek dulu, jelek, guys. Rada-rada susah nih, guys ya. Jangan dulu, nggak bisa, guys ya. Aku nggak bisa meluapkan kegelisahanku nantinya di situ kalau salah. Oke, kita lari ke sini dulu ya. Ntar kita sirennya tuh ntar dulu ya sama towernya nanti dulu. Tapi bagus ya, guys ya. Tower itu kita lihat dari atas ini bagus. Cuma sayang tuh di sana tuh nggak ada penerang. Sirennya juga itu udah gila ketutup kabut, guys ya. Mantap ini game. Wah, mantap sih ini game, guys. Sayang banget ya, nggak potensinya tuh nggak 100% bisa dikeluarkan, guys. Kayaknya dia butuh super saya, guys ya. Game ini kayaknya tuh butuh super saya secepatnya, guys. Iya. Yeah. Aku bakal bangun apa ya di sini ya? Bentar. Gak bisa, guys ya. Dia tuh gak boleh jauh ternyata. Oh, dia gak bisa nih, bentar. Oh, dia gak bisa, guys. Dia ada jaraknya dia. Kayaknya udah ya. Kayaknya ini nggak ada penambahan lagi ya, teman-teman ya. Udah nggak ada penambahan lagi yang di sini. Aku rasa sih kayaknya yang di sini udah cukup yang
bangunan di sini. Kita udah buat, nah ini penerangnya di sini nggak perlu ya, nggak perlu penerang dulu. Kayaknya kita buat sumur dah. Sumur nggak harus di bel guys ya, adanya ntar horor ya. Sumur itu, guys, sumur disiram tuh serem guys ya, nggak usah ya kalau sumur disiram. Kalau di sini taruh sumur juga kayak kerasa air payau ya. Aku buatnya apa ya guys ya, rada-rada galau banget ini. Bangun sumur, iya lanang, maksudnya itu kan sumurnya posisinya biar serem ya. Sumur mending di sini aja guys ya, sumur di sini saja. Gak jadi bikin sumur bang, jadi cuma nggak harus di sini aja guys ya. Tuh, ini kita buat framenya dulu ya. Tuh, mending di sini aja guys. Kalau di tempat lain kayaknya rada-rada kurang bagus kelihatannya ya. Aku pukul dulu ya guys ya, pukul dulu. Bong, 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 bong. Pintin asin air sumurnya, iya nih. Makanya nih, bagusnya nih kita. Rumah sadaku banget itu. Iya gini nih ya. Nah, mending gini guys. Tuh. Oke, sekarang apa guys ya? Obor mungkin? Atau kita tambahin steel? Aduh guys ya. Mending gak usah. Taruh apa lagi ya guys ya? Taruhnya ini boleh lah kita pindahin ya. Boleh kita pindahin di sebelah sini guys. Ya. Ya, kita taruh di sini. Biar nggak terlalu gelap ya. Bang, kapan gamenya bisa buat anak bang? Insya Allah tuh bulan Oktober guys. Tapi kita nggak tahu. Tapi roadmapnya itu belum ada. Bakal tahun ini. Kayaknya masih lama guys ya. Masih lama untuk game ini bakal punya anak ya. Masih lama banget. Paling yang keduluan itu bertani keduluan ya. Keduluan bertani sama combat dulu guys ya. Buat anaknya masih lama. Oke, rumah pindahin bang. Bang kasih penerang dekat sumur bang, biar kalau aduh kasih penerang. Iya guys, itu dia. Oh itu dia masukannya, makasih ya. Ah bener, dari kemarin itu memang dari sumur tuh harus ada penerangnya guys. Coba taruh di atas rumput lampu, ntar rumputnya hilang deh nih ya. Nikah dulu bang kalau mau. Di sini ya guys ya, ini dia ya. Lupa guys ya, aku lupa taruh ini. Ini dia penting banget guys. Ini krusial banget kalau yang ini guys. Ya. Bang, ini ada karakter lain kayak Harvest Moon, Wali Kota dan lain-lain, nggak ada. Kita adalah Wali Kotanya guys. Kita numpang di tanahnya Nu Biksu. Cari penerang dekat sumur bang, biar kalau ini sudah ya, stylemu udah. Oke guys ya, thank you ya Lesmana, makasih. Tadi tapi bro, gimana kalau sepanjang nggak bisa, hanya penonton nggak bisa itu, karena batunya itu adalah batu dari chisel ya. Ini mungkin bisa kita selesaikan, tapi butuh lebih dari 200-300 batu ya baru bisa itu. Jadi kalau kita buat jalan setapak bisa kok, tapi kayaknya itu butuh 2 atau 3 season. Untuk butuh 300 ya. Enggak, 21 atau 2 tahun maksudnya in game. Sekitar 10 season mungkin, 10 atau 8 season baru kita bisa buat, karena terbuat dari chiselet stone, bukan dari stone. Iya, Trevor makasih. Thank you Trevor. Bang, kalau Sadokanya muncul jadiin seler kah? Kita tuh
Ya astagfirullahaladzim, gak boleh ngomong gitu guys. Kepikirannya tuh macam-macam ntar aku. Tapi boleh lah kalau cantik. Selamat malam juga Deddy Miswar, makasih. Gila artis guys. Ini gak bisa deh, dia gak bisa ditegakkan. Jangan pakai penerang itu bang, pinggir pantai enggak. Kita enggak pakai penerang itu ya. Oke. Sampai sini kita cek dulu guys ya. Kita lepas dulu kita punya ini. Buat apa cantik? Oke sampai sini ya, ntar ya guys ya. Oke. Sudah. Kita cek dulu sini ya dari sini. Apa yang kurang ya guys ya? Kayaknya kita kurang sesuatu deh. Oke, kayaknya kurang ngajar ya kayaknya. Guys, kurang apa kita ini? Ayo pikir-pikir. Apa yang harus aku tambah lagi, guys? Bantu. Kalau dari sini bentar ya, aku cek dulu ya, guys. Kita lihat sirennya dulu ya. Kurang tsunami. Yang cantik udah nggak laku. Ya towernya nggak usah ya tuh. Bagus ya. Sirennya kelihatan kan. Tuh kan sirennya kelihatan walaupun nggak terlalu jelas guys ya. Tapi dari sini tuh sirennya udah kelihatan gitu. Kurang Sayuti dan aku. Kurang aku sama lupa guys istriku. Yaya guys ya. Astagfirullahaladzim. Yaya namanya. Sirennya mantap. Towernya tuh hadap ke. Berarti kita tunggu sunset nih. Oke, kita tunggu sunset ya. Kurang gadis-gadis. Gini aja guys ya, kita pindahin gimana? Ya. Aku pindahin ya, bentar ya. Ah, tapi next season dia guys. Cukup nggak ini? Ini aku kurangin dulu deh ini. Oke. Mia Khalif. Cantik ya. Oke, halo juga. Galau bang. Di kursi depan di bawah rumah kalau ada yang meler di atas kena kepala bang. Oke, mat. Jelas bocor kepalanya guys ya, bentar ya. Kita pindahin ya, beberapa penduduk kita pindahin, oke? Populasi, kita pindahin dulu orang-orangnya ini, guys. Dinastinya nih, aku perbaiki dulu dinastinya, guys, ya. Aku taruh, nggak usah semua. Mati orang. Heading. Ya. Oke. Ini aja ya, dua itu aja ya. Kapan perangnya, bang? Abang nggak ngerti, teman-teman, seriusan. Tapi mudah-mudahan secepatnya ya guys ya, secepatnya. Kita ngambil Miwa dulu ya, ke Miwa, kemudian ganti tempatnya, kita ganti di Hyorin Maru. Ya, kemudian next season ya bakal pindah mereka guys. Kemudian Caca ya, Caca kita pindahin guys. Kemudian kita gantinya ke Hyorin Maru. Oke. Kemudian si Miwa ya, Miwa juga nggak apa-apa guys. Ya kita ganti di sini. Miwa ya, nggak apa-apa. Ntar guys ya, Miwa populasi sudah Miwa, terus si siapa lagi guys? Yang harus kita pindah Inume, Inume? Nggak, aku nggak mau istriku pindah ke sini guys ya. Ntar ketahuan, ntar aku, Yaya juga aku nggak mau. Nah, Tokuku guys ya, Tokuku sleeping hut ke sini. Iya. Kalau apa-apa perang kalau ada perang kalian gitu keren bang, tampilannya ke RTS ada namanya tuh Banner Lord. Cuma tuh aku mau buat konten takutnya tuh viewernya dikit guys. Kayaknya tuh teman-teman takutnya tuh kurang menyukai konten kayak Banner Lord kayak gitu. Ada kok Banner Lord judulnya. Kani ya, judul namanya Kani guys ya, berarti dia enak ya. Ya nggak usah. Sai boleh lah ya. Satu lagi ya penduduknya, oke Sai. Udah. Tower kasih tempat senjata bang, nggak bisa. The kill, thank you, nggak bisa ya the kill. Nggak bisa dikasih tempat senjata, tapi boleh lah. Kita coba dulu bisa nggak ini. Karena ini harusnya kan beda tempat dia. Dia hanya boleh ditaruh di tempat armored ya, armor apa tempat buat panah itu.
Dan jangan lupa like-nya buat teman-teman yang baru gabung ya, makasih. Setiap desa udah punya selir, udah. Makanya nih aku pindahin guys ya, dua-dua. Udah punya selir. Banlord kayaknya perang abad pertengahan. Iya, tapi sayang tuh mungkin peminatnya dikit kalau Banlord guys. Kalau aku sih, oh nggak bisa tuh, tuh nggak bisa. Oh bisa guys. Wah kamu pintar tapi siapa? Guys, bisa nih guys ya. Waduh kacau guys ya, keren banget kalau kayak gini. Ntar. Wah. Wah guys ya, bentar ya. Wah guys. Wah, bentar ya guys ya. Aku buat sesuatu dulu. Wah, keren guys. Wah, ntar aku buatin guys ya. Kayaknya aku buat panah deh. Ntar guys ya. Kok ada panah nggak ya? Sempat aku bawa nggak panahnya? Ada panah ya. Berarti tinggal anak panahnya nih. Wah, jauh banget guys. Aku harus balik hanya untuk anak panah. Ini dia ya. Kukira nonton replay dari tadi, what the fuck. Bentar ya, ini ya. Bentar guys ya, aku taruh panahnya di sini. Oke. Kita cek ya, bisa nggak ini? Oh my god, keren. Eh, panah dulu ya di atas ya. Short bow. Wah, dia harus short bow guys. Ini apa ini? Half bow ternyata nggak bisa dia, harus short bow dia. Taruh aja ya, katana kita taruh aja di situ ya, guys ya. Bow tuh nggak ada, nggak ada. Bownya nggak bisa, guys. Oke, bownya nggak bisa. Aku kepengen taruh bow, guys ya. Soalnya kalau di tower itu bow dia bagusnya. Cuma bownya nggak ada. Ah, short bow, guys. Sayang banget. Apakah harus aku buat bangunannya di sini? Mana? Ini 30. Mana guys anak panahnya? Gak ada guys. Bentar ya, kita cek dulu ya, siapa tahu ada di sana anak panahnya. Di sarung tangan. Oh ini maksudnya. Oke udah, lupa guys. Bisa nggak? Setauku nggak bisa guys. Maksudnya tuh maksudnya yang emang bisa ditempelin. Ntar dulu guys ya. Emang bisa ya ditempelin? Nggak bisa guys. Aku kira panah. Aku kira short bow guys. Sorry. Aku kira short bow nggak bisa ditempelin dia. Ini dia nggak bisa ditempelin guys. Nggak ada. Jadi nggak, kayaknya nggak. Gini dah, bagusnya tuh gini guys ya. Ya biar di storage senjata lo nggak nyimpan, bukannya nggak storage senjata memang nyimpan, makanya kita buat dulu storage senjatanya gitu. Di storage senjata lo nggak nyimpan. Oh iya ya, ini dia manuk akal nih, hanya penonton nih luar biasa ya. Oh iya, wah, jadi moderator. Jadi moderator guys. Wah, cuma half bow, aku banget, anjir. Ferry, iya makasih. Duh, katananya dikit guys. Ah sayang, nggak ada short bow guys ya. Adanya half bow semua. Soalnya itu yang naikkan ini, yang paling banyak naikkan ini guys, security-nya. Nggak kepikiran dari bakal kayak gini ya guys. Gini aja dah. Gini ya. Ntar guys ya, aku buat dulu ya. Nggak apa-apa. Oke. Nggak masalah guys. Santai aja guys, nggak masalah. Waktu kita masih kok tinggal 1 jam. Tenang aja guys.
dari kita udah desain semuanya sebagus mungkin, rumah juga di sini juga, terus hotelnya juga kita udah desain sebagus mungkin. Jadi nggak apa-apa ya, kita buat aja nih tempat panah ya, daripada guys. Nggak ada stand armor kadin, nggak ada itu Trevor, nggak ada stand armor itu. Belum ada stand armornya nih. Aku pengen taro baju itu Asigaru itu guys, kalau ada stand armor. Oh, lengkap dengan towernya nih. Oh my god, besar banget yang ini. Semalam hotelnya berapa bang? Semalam hotelnya itu 900.000. Tapi kalau ngajak 10 teman itu 50.000 gratis lah gitu makan minumnya. Oke, kita buat buat pasar guys ya. Kalau buat pasar apa nggak terlalu jauh ya? Kita taruh di bawah aja pasarnya. Iya, mending ini makanya kita jadiin tower ini aja guys. Ya, ini dia nih. Kita ini jadikan tower yang ini. Kayaknya lebih bagus yang ini dia. Sempat mikir kayak gitu. Arusten. Ini ada Arusten guys. Bentar. Kali harapan orang tua, anjrit. Ngena banget itu ya. Oke, ini dia nah. Nah, kalau kita buat kayak gini. Bentar guys. Aku taruh dulu ya ini ya. Bentar dulu ya guys. Bentar ya. Nah, mending gini. Mending gini guys. Ah, jadi nih guys. Dia butuh 16. Ini kita diamkan dulu di sini. Guys, ini kita diamkan ya. Aku nggak hancurin dulu ya. Oke. Okay. Kita masih butuh itu. Ya, 16 dibutuhkan. Wah, kita Bang, kenapa kamu banyak kayunya? Santai guys ya. Pekerjaku rajin, cewek-ceweknya rajin-rajin di sini guys. Jizo. Oh, tempat ya. Simpan dulu Jizunya guys. Kita ambil ini satu. Oh, ada ya, sudah satu aja guys. Dua aja nggak apa-apa. Taruh ini dulu di sini. Terus tamatin game survival lainnya, Bang. Oke, Arvian, ntar kita cek. Ntar kita cek ya. Kebetulan rilis baru ya, kebetulan rilis baru. Jangan terlalu pinggir, Bro. Nanti takut longsor nggak? Kita ada anu nih, ada kita nggak terlalu ini ya, bentar kita cek dulu. Nggak kok, aman ya, masih kita bisa taruh tempat taruh lampunya di sini. Nanti kita taruh lampu di sini guys ya, di sini ntar kita taruh lampu kayak gini. Kita taruh memang aja dah ya. Ya, taruh memang aja guys, mumpung ntar guys ya, kita taruh memang ini. Bang, ya coba din taruh Arusten kurang. Arunya tuh harus 66. Arunya harus 66, nggak bisa. Ini 44 ya, yang punya aku hanya 30. Dia butuh 44. Oke, ini dulu ya, guys. Ditunggu next survivalnya, Bang. Iya, Bang Arvian, makasih. Kasih api unggun nanti ya. Oke. Punya aku book nggak bisa ditaro. Ntar dulu ya guys ya, kurang apa tadi itu? Adanya api asmara sama api cemburu ya, dua itu yang ada guys. Oh, pleng ya, pleng.
Guys, kalau malam-malam aku senang kesini, guys. Guys, sudah waktunya kita ulang. Kita lupakan dulu ya tower, guys ya, karena ini mumpung matahari terbenam. Ya, kita nikmati dulu, guys ya, dari sini matahari terbenamnya. Ntar ya. Ya, kita lihat dari sini, guys. Kelihatan dikit. Anjir. Wow, anjir, keren nih game ini. Aduh. Wah, anjir. Jadi thumbnail, guys. Anak senja, anjir. Anjir, ini game. Bisa multiplayer, bisa multiplayer ini. Aduh. Cuma kurang ceweknya, Bang. Tunggu season berikutnya ada. Aduh, guys ya, nggak bisa, kayaknya nggak cover kita, guys. Co-op. Aduh, guys. Game ini gila banget, sumpah. Ntar aku ganti, guys ya. Duduk santai sambil segelas kopi. Gila, kopi hitam acu malaka. Anjirit, anjir, makan gorengan medoan, anjir. Istriku sudah tiba, guys ya. Waduh. Jangan deh ngomong sama. Aduh, guys. Kokuko, kuncir, triple kuncir, guys ya. Bang, emang keren bell rack-nya, baru lihat channel sebelah, tapi grindingnya lama banget. Iya dong. Bell rack itu sasaran puk ya. Next konten itu kalau rilis itu, guys ya, kita main sampai gila. Guys, bagus banget, guys. Coba kalian lihat nih embunnya itu loh. Wah, anjir ini game. Wah. Gila, guys. Tuh. Mereka udah dagang pagi-pagi. Gila. Kopi satu ya, Bu ya. Anjir, gimana? Anak senja lupa sholat. Iya ya, sholat maghrib. Nih, guys. Bong. Aduh, gila nih game. Rusak kotak, guys ya. Bentar ya. Bentar kita ambil makanan dulu bentar. Kita selesaikan dulu yang sana ya. Udah sampai mana? Udah sampai sini, Bobby. Tapi game punya, di game punya, di rel nggak punya. Anjir, emang kalian ngatain aku ya. Tapi memang bagus ya, aku suka, guys. Suka banget pemandangannya ini. Suka banget. It's the best ya. Pokoknya di game ini ya, aku bisa dibilang tuh puas banget ya. Di sini tempat imajinasiku aku curahkan secara sistem, guys ya. Secara sistem tuh memang Medieval Dynasty is the best. Ini kita ngomong secara sistem ya. Secara sistem Medieval Dynasty, tapi secara pemandangan itu gila, guys. Aku pilih game ini, guys ya. Secara imajinasiku bisa tertuangnya di game ini, guys. Tak doa biar punya. Amin. Thank you, didoakan, guys. Saya punya dapat 10. Amin. Imajinasi liar. Iya, imajinasi liar. Oke, guys ya, kita selesaikan dulu yang sana. Wah, oh, guys, aku nggak kepikiran bakal kayak gini nih. Ini aku nggak, Bas, Bang, singkirkan dulu nih soalnya nggak enak dilihat. Nanti dulu, guys ya. Ini nanti dulu, guys ya. Ada rencana untuk itu ya. Kita daripada kita hancurin. Wah, gila, guys ya. Dari sini tuh udah bagus banget. Waduh, guys. Guys, dia berdoa loh di situ. Gila, ini memang. Sabar, bell rack, guys. Ya, ntar kalau bell racknya tuh gigi, guys. Ada lagi yang lebih gigi. Bell rack, guys. Aku tunggu ya konten itu ya. Aku pastikan eksklusif kayak gini, guys ya. Aku main pas rilisnya, guys. Pas rilisnya itu langsung aku download, langsung ku stream, nggak nunggu besok. Kayak sama kayak game ini. Game ini tuh nggak pakai besok, guys. Rilis langsung aku download, mainnya tengah malam sampai subuh. Gini, Din, bikin rumah terus taruh persediaan senjata. Bang, dalam truk nggak disewain di pantai, nggak. Kayaknya Oktober kayaknya.
Bikin rumah satu terus taruh persediaan senjata. Ntar dulu ya. Bro, dinding hunternya dimodif aja bro. Ntar dulu. Dindingnya ya, boleh lah. Cuma Desidius tuh, ntar guys ya. Aku ada Desidius nggak? Cornifer nih ya. Desidius cek dulu. Cornifer semua nih kayaknya nih, bentar ya. Oke. Kita kurang batu ya guys. Wah gila guys. Halo Bang Rahim Putra, makasih sudah mampir ya Bang Rahim. Dan makasih buat teman-teman yang sudah bantu dengan like. Waduh guys, itu udah luar biasa banget bantuannya. Like itu sudah membantu aku untuk mengembangkan channel ini guys. Hanya dengan like. Like guys. Maintenance-nya, aduh guys ya, maintenance-nya kurang. Ya, maintenance-nya kurang guys. Kayaknya nggak ada penambahan waktu. Batunya udah mulai habis, bukan mulai guys ya, udah habis malah. Batu 18, oke. Desidius ya, kita ambil Desidius dulu guys. Cornifer, Desidius. Desidius. Mudah-mudahan nggak bermasalah ya kalau ntar ya guys ya. Wah, Desidiusnya sedikit ya. Oke, Desidius ya. Ada nggak dinding yang setengah biar bisa lihat pemandangan? Ada. Ntar kita cek ya. Ada kok. Jadi kita buat ya lubang dikit guys ya. Lubang dikit biar nengok. Biar lihat pemandangan tuh. Tapi kita cek dulu nih. Ya karakter apa mereka tuh sembahyang nggak di sini guys? Oh ya, mereka sembahyang juga guys ya. Iya, mereka tuh berdoa juga di sini. FPS-nya bentar, nggak drop ya. FPS-nya tuh 40 ya. FPS-nya kayaknya rada drop dikit guys ya. Ke 40 dari 60 nih. Kayaknya nih yang buat drop itu adalah fog-nya guys ya. Mist-nya ini, kabut ini guys yang buat drop FPS-nya. Wah guys ya, FPS kurang, ntar ya. Oh nggak bisa dia. Bikin tempat base camp di tengah desa pakai furnitur, kursi atau campfire gitu. Udah ada tempatnya. Sudah ada tempatnya bang. Nggak ada dia guys ya, sayang banget. Dia nggak ada dia. Nggak bisa ngintip dia nih. Ah, udah nggak apa-apa guys. Yuk kita selesaikan dulu bangunannya ya. Dia nggak bisa ngintip dia nih. Oke. Bentar ya. Kita buat dulu deh ini. Short bow guys ya, short bow kita buat. Ini buat 5 sama anak panah guys ya, sama anak panah. Bentar, campfire di tengah desa nggak? Kita justru campfire-nya aku taruh di rumah itu, di restorannya guys. Ya kita coba dulu ya, bisa nggak ini kita taruh. Oke, dynastic historic building, coba furniture, dynastic historic furniture. Tadi panah mana dia panah? Woodcutter, hunter ya, ini dia. Ini dia kan? Ini kan? Tuh. Terus kita taruh panah di sini ya.
taruh panah. Sudah kan? Kita pindahin ini guys ya, kita pindahin ke atas sana ya. Wah, banyak banget guys ya, bentar ya. Butuh tenaga ini. Lagi. Ahli pertukangan lagi lembur. Oke, masih guys ya, masih. Wah, banyak banget, untung gak terlalu banyak ya. Untung kita gak buat dua guys ya ini. Ya, kita pindahin dulu ya. Oke guys, kita pindahin dulu bentar ya. Duh, kok gatal, bentar. Ya, di atas dulu. Ya, di sini ya guys ya. Dia nggak bisa dia guys. Dia nggak bisa pindah ke building yang lain. Bang, sumpah barusan lihat YouTuber lain, dia bisa bangun fishing hut dan mining post loh bang. Gini guys ya, ada gini ya. Memang ada yang bisa kayak gitu, tapi kita nggak usah. Ada beberapa YouTuber besar mungkin yang dapat. Kan dari kemarin kita udah ngomong guys ya, ada beberapa YouTuber besar. Nggak tahu kalau YouTuber kecil kayak gue ya. Ntar kasih tahu guys ya gimana caranya. Kalau aku tahu caranya dapetin fishing hut sama mining post itu, aku buat guys. Cuma tuh nggak semua tahu, mungkin yang hoki guys, yang hoki misinya aman kayak gitu. Nggak bisa dia. Memang nggak bisa, bukan bug dia. Memang komannya itu nggak bisa dia guys. Itu bukan bug yang tadi tuh. Iya, oh, Eka Kosuara, salam jadi Majalengka. Makasih Bang Eka Kosuara. Kan bukannya tiap malam datang. Nggak bisa, guys. Ya udah, nggak masalah, guys. Ya kita kembali lagi ke ini, udah selesai ya. Semoga desanya besar dan bisa dibangun, amin. Fishing hut punyaku bisa, tapi nggak bisa dibuild, ditaruh bahannya itu nggak bisa. Berarti bener. Berarti masih bug gitu ya. Malam juga Claudia, thank you sudah mampir ya. Mungkin book bang, booknya gigi banget guys ya. Ini fixing hatnya tuh mah nggak bisa aku sama sekali nih. Tinggal dua ini aja guys. Kita buat apa di sini ya? Ada pedang. Ya. Ya. Bentar dulu ya. Kita taruh tempat senjata dulu bentar. Fishing hut ya. Malum lah, game masih baru bener. Ini masih baru lahir game ini. Spritnya belum di on in. Apa? Serip apa? Sepertinya ya. Oke, bentar ya. Skrip. Oh, skrip. Sorry guys, sorry Bang Omben, sorry. Lab berapa jam, Bang?
3 jam aja ya, 3 jam setengah lah kota kasih ya. Bisa nikah nggak tuh? Nggak bisa, untuk saat ini belum bisa nikah. Ah, dia nggak simetris guys, saya ini nggak simetris nih, kurang enak dipandang. Yang main aja belum nikah, waduh. Waduh, kurang enak dipandang guys yang ini ya. Di sini aja yang ini ya, oke. Ininya kita taruh di sini. Oke. Iya Aziz Rozikin, makasih ya. Jumper juga, thank you, makasih. Oke, kembali ke sini. Siapa tahu ada yang harus kita tambah. Oke, di sini kayaknya enggak ada ya. Bang, bisa nambah billing enggak Bang Odin? Oh my god. Guys, ini kita selesaikan sampai jam 12 WIB ya. Oke. Jam 12 WIB kayaknya tuh jangan nambah billingnya tuh besok aja guys ya, pas libur, oke. Wah, kayaknya ini enggak bisa, guys. Ini kayaknya encok, guys. Bang Odinnya encok ya. Iya, Aziz Rosikin, makasih ya. Bentar guys ya, aku coba taruh ini di sini. Guys, aku ini yang belum aku coba. Bisa nggak tuh? Kan tadi kan ini kan tempat taruh makanan kan. Dari kemarin tuh aku mau coba guys ya. Baru kesampaian sekarang baru ingat. Nggak bisa dia guys ya tempat makannya. Emang ada modnya ya? Cepat banget game ini ada modnya guys. Oh guys, maaf telat bang, iya James, thank you bang. Besok tanggal merah Bang Odin. Apaan besok tanggal merah guys? Aris bang, bukan Aziz. Iya makasih Aziz, udah datang. Oke, tambahin lagi guys ya. Ini kan duduknya gini nih, ini duduknya kan kayak gini nih. Nah, jadi tuh bisa ditaruh kakinya ke bawah tuh, tuh kan lihat itu tuh. Jadi tuh sambil ngelihat ini tuh, sambil lihat sana guys. Guys, sudah waktunya kita ngelihat apa guys ya? Orang wan ceweknya pun. Waduh, Bang Bem, Om Ben, ini baru dinasi 7 udah bisa bikin fishing hood dan mining post, hebat. Memang iya guys ya, Leo Chess, Leo KZ, soalnya itu updatean barunya itu, kalau kamu new game, kamu bisa buat mining post dan fishing hut. Kecuali kalau kamu mainnya itu sebelum ini, kalau maunya mainnya sebelum ini guys ya, sebelum awal-awal, kita nggak bisa buat mining post dan fishing hut. Tapi kalau kalian new game, setelah updateannya baru bisa. Jadi tuh kita bakal, makanya tadi tuh dibilang, siapa tadi bilang tuh, kita bisa buat itu kalau kita new game. Gila guys ya, kalau kita new game ini 71 jam loh lamanya, nggak bisa. Ini di pulau bang? Iya di pulau. Jadi satu-satunya cara ya kita nunggu hotpicknya lagi guys ya. Kita tunggu hotpicknya. Ini bakal susah kalau kita ngulang lagi ya, 71 jam gila guys. Kalau 71 jam berapa hari? Sekitar hampir satu minggu ya. Kalau satu minggu itu 10 jam minimal. Anjir, ah, berat guys. Oke, mending nunggu update-annya ya. Ya, kita duduk dulu sini. Istri gimana? Oh, Miwa ya. Miwa kamu di situ ya? Ngapain Miwa kamu di situ? Masak dia guys ya. Simpan aja guys ya, kita taruh di, ah nggak usah, biarin di situ. Wah guys ya, bentar ya guys ya, kayaknya kita lihat tuh jadi anak senja dulu bentar ya. Anak senja lupa sholat maghrib. Bentar, gila. Tapi aku belum lihat dari atas sini. Bentar ya, aku lihat dari sini dulu ya. Bang, sirannya dikasih jalan pakai obor biar stick gitu, oke. Nanti, thank you guys. Tapi untuk obornya itu supaya guys sama ayang bentar. Wah, sama selingkuhan berdiri di sini.
Yes. Dikasih jalan obor tanam biar estetik gitu. Boleh kita coba dulu ya. Wah gila guys, ini game ini suka liatnya ya. Bener-bener kayak gimana gitu. Bisa punya anak nggak di game ini? Belum bisa, belum ada update-annya ya. Kalian enak ya, kalian ngulang ya, reset dari awal supaya dapat fishing hut sama itu. Gila guys. Ntar dulu ya. Cewek nggak punya, aduh guys, ada cewekku guys ya. Walaupun dalam mimpi. Ya, akhirnya kita ngambil dari sini view-nya, guys. Tuh. View-nya kan bagus dari sini. Gila anjir. Anjir, bentar dulu, aku minum dulu, guys, sambil minum. Oh, gila guys. Jadi kepengen ke pantai sumpah ya anjir. Pengen banget ke pantai guys ya. Tapi kalau ke pantai kalau nggak ada teman juga cuma juga ini. EPP bang. Jelek. Jelek EPP guys. EPP oh, ini guys ya. Jelek mending gini. Nah, mending gini guys. Ngopi sambil ngopi nih guys. Keren. Oke ya, kembali ke inti permasalahan kita. Coba dulu ya, bentar ya. Sini main ke rumah bang, pantai. Waduh, luar biasa. Ada yang mau ngajakin main ke rumahnya guys ya. Luar biasa teman-teman. Kita buat dulu ya, kita buat dulu. Bang, telat nggak? Ish, tinggal setengah jam bang Fikri by Haki. Ke pantai bawa cewek lebih asik iya. Tapi kalau aku ke pantai bawa masalah guys ya. Dapat janda baru enggak guys? Enggak ada janda baru. Kita coba dulu deh ya. Kita coba 20 oke. Okay? Entar. Ah, 12 dulu ya. Gila nih game ya. Imajinasiku tuh bener-bener tersalurkan guys. Aku cek dulu guys ya, aku nggak janji bakal pakai ini. Yang telat bisa nonton reupload, bukan reupload tapi replay ya. Reupload ini bukan konten ya teman-teman, ini live stream. Din, di samping rumah ada janda muda. Anjir. Ih, tapi. Tapi nggak usah, ntar. Aku serius kan. Sumpah demi Allah, guys, ya. Tadi, kalau ngomong-ngomong masalah itu, guys, ya. Tadi, sumpah, aku nggak bohong, guys. Itu kan, tadi kan aku pas di kantor, kan. Nah, ini ada temen nih. Udah satu minggu. Sembilan bulan, dia nggak pernah datang lagi. Baru datang lagi 9 bulan, guys, ya. Dia bawa sepupunya. Dia pura-pura ngurus surat lah di situ. Tapi sebenarnya intinya bukan itu, guys. Dia itu janda anak satu sepupunya. Ini tadi kejadian. Jadi dia pura-pura ngurus surat di tempatku kerja. Tapi sebenarnya dia pingin kenalin janda itu ke aku. Anjir. Kenapa nggak potong jadiin konten, bang? Gila, guys. Aku baru Oh iya guys, gila guys, aku kaget loh tadi tuh, bingung, cantik sih cantik guys, tapi akunya kaget aja sih tadi. Bisa. Ya aku sumpah demi Allah guys ya, tadi aku gak bohong guys, beneran tadi tuh kejadian.
mau dijodohin, aduh guys, beli rumah dapat gantungan kunci guys ya. Ntar guys ya. Sikat aja. Guys, giliran aku ngomong kayak gini, oh, semua pada muncul ya guys ya. Wah, malah jadi kayak jadi sekte guys. Ini malah jadi sekte sih. Emang lo bisa mengimbangin janda? Guys, kok jadi sekte sih ini? Ini pada muncul semua nih orang-orang nih. Padahal tadi-tadi tuh sedikit banget yang ngomong nih. Giliran aku ngomongin janda nih, semua pada muncul ini guys. Bang, rencana mau istri berapa? Satu aja, susahnya minta ampun nyarinya guys. Sekte pemburu janda. Ini kenapa jadi sekte guys ya? Sekte pemburu. Eh, pulang, pulang, pulang. Say, pulang say. Malah jadi sekte guys, kita sikat. Gak usah ya, gak perlu ya. Tapi bagus tuh pakai obor, hah? Bagus. Seriusan kalian ini? Apa gak kayak sekte ini? Seriusan guys. Jangan banyakin obor bang, jelek malah. Oke. Din pulang, Din dicariin. Kaget aku. Bidan loh. Bidan pegawai negeri guys. Aku gak bohong tadi. Aku kaget sumpah demi Allah, kaget banget. Mau gak katanya tuh. Terus aku pura-pura diem gitu loh. Kaget tiba-tiba dibawain, disuguhin kayak gitu sepupunya anjir. Sebar aja bo, obornya di tebing-tebing. Enggak, kalau ini nggak usah ya. Kita nggak bisa guys ya, jelek ini. Ya jelek ini. Kita bener, kita sikat aja apa, kita an dulu ya. Barang bagus tuh, aduh guys. Ntar ya. Aduh, bener-bener. Aku baru ingat ya, pas kalian ngomongin pirang-pirang kayak gitu tuh, akhirnya baru keingat yang tadi. Bidan guys ya, ASN. Anak satu, gila guys. Kaget emang gemetaran. Gemetaran, seriusan aku gemetaran loh tadi. Teman yang baik. Gila guys, anjirit. Tapi aku sih berterima kasih guys ya, masih ada yang peduli. Itu sebenarnya gini loh, aku berterima kasih guys ya, karena masih ada yang peduli dengan kita ya. Jadi aku sih ngambil positif guys ya, ternyata di dunia ini masih ada yang peduli sama aku gitu loh. Selain orang tua ya, maksudnya di luar orang tua dan keluarga lain, ternyata ada teman-teman yang masih peduli kayak gitu. Bukan teman-teman yang setiap ketemu tuh, Din kapan kawin, Din kapan kawin, kayak gitu. Ternyata ada teman-teman yang masih peduli kayak gitu. Aku senang banget guys, seriusan. Tapi kaget sih, kaget, gemetaran-gemetaran kayak gitu. Beli rumah dapat gantungan kunci ya. Peduli sih peduli, tapi jangan janda. Tapi kan ASN loh, kan lumayan itu. Dapat nomornya apa?
Tapi kalau nomor sepupunya ada sih, nomor temanku ada guys ya. Aku nggak terlalu akrab sama dia guys ya. Justru yang akrab-akrab ini tuh kadang nanyanya macam-macam guys. Kapan kawin? Tapi dia hebat ya, inisiatifnya dibawain gitu. Taruh samping pohon aja bang obornya. Yang mana samping pohon ini? Mau coba? Coba di sini. Boleh? Wah bagus juga guys ya, thank you ya. Wah masuk akal guys. Wah keren sumpah. Hajar bang, nggak pakai lama. Wah kalau nggak suka janda bukan circle, aduh. Bentar guys ya. Wah bagus guys, bagus juga guys ya. Waalaikumsalam Wahyu Channel TV, makasih sudah mampir. Guys kita pakai ini, wah bagus ya, nggak kelihatan ya. Kita simpan di bawah itu ya, bentar. Bentar ya, kita cek dulu guys. Kurang rapat obornya bang. Enggak, Bang Eka Kuswara memang sengaja. Aduh kayaknya telat. Bang Eka enggak telat kah chatnya? Ini Dani, aku pin itu. Nyari kodok bang? Enggak, ini nyari teman curhat. Iya. Makasih ya Wahyu Channel, makasih ya sudah subscribe. Thank you banget Wahyu Channel. Gas nih bisa ngobrol sampai jam 2, kalian tuh memang luar biasa triknya guys ya. Lo bisa bikin kapal kah bang? Belum bang Agus, Agus Susanto belum ya. Oke, nge-save ini ya. Oke guys ya, sebentar dulu. Sebentar ya, FPS-nya drop bentar. Kayak obornya kebanyakan deh. Untung kita udah ke-save guys ya. Untung sudah di-save barusan. Ini kayaknya ini kebanyakan obornya guys ya. Jadi frame-nya itu drop dia. Bentar deh guys ya, FPS-nya drop. Istri bidan punya suntik suaminya, gila guys. Sikat aja. Kalian ini ntar tuh guys ya, ini. Duh guys, bentar dulu. Wah, sial guys. Bang, gak main Harvest Moon, sorry obsession ya. Wonderful Lab yang rilis Juni kemarin. Kepengen main game itu, cuma belum ada. Aku udah cek ya, ternyata itu kurang apa ya, kurang serak sama game itu. Memang sempat aku mau buatin konten dia. Bentar guys ya, masih masuk nggak suaraku nih? Bentar, dia tiba-tiba berat dia nih. Masih masuk nggak suaraku guys? Bentar ya. Lag guys, internetnya drop. Bentar guys ya, bentar. Internetnya drop. Aduh guys, ini merah. Padahal, aduh. Enggak, bukan lag.
Guys, ini nggak lag karena gamenya nggak. Ini lag karena internetnya drop. Wah, internetnya nih guys. Payah. Tes guys, ya coba kalian reload dulu ya. Coba kalian reload lagi guys, bentar. Apa ya banget dah. Internetnya drop barusan. Gelap, iya kayak hatiku. Bentar lu guys ya, bentar. Nah, ini dia masih jalan loh. Sebentar lu guys ya, kita matikan dulu. Bentar. Oh, aku ditinggalin sama teman-teman di Discord. Sebentar lo guys ya. Kita masukkan ke mode display dulu guys ya, mode display. Tes. Udah Bang, udah mau jam 12 juga. Tenang aja guys ya. Kita cek nih, kita polesan terakhir kita apa di sana gitu. Oke, sementara kita refresh dulu. Kita cek dulu guys game besok. Ini besok ya guys ya. Besok aku beli langsung ya, kalau rilis ini aku beli langsung. Enggak dia gitu. Coba cek dulu ya. Sambilan ya, enggak ada. Oke, mana dia ya? Ini besok juga aku bakal mainkan. Satu hari 5 jam lagi. Terus Bellrike belum ya? Bellrike belum guys. Bellrike belum. Belum aja ya. Mudah-mudahan rilis bulan Oktober. Yuk kita masuk lagi guys ya. Curhat aja Bang, gak apa-apa. Mau curhat, tapi gak usah deh ya. Kita lanjutkan gamenya aja guys ya, biar akunya gak penasaran gitu. Curhat. Siraman rohani. Sudah 71 jam ini game ini. Kita disuruh ngulang dari awal. Kayaknya aku nangis guys. Kalau bro, kalau game seperti Total War gitu, lo suka nggak? Awalnya sih, ya kalau Total War aku suka. Total War sih. Kayak Nobunaga Ambition, Total War Sengoku ya kalau nggak salah. Terus Total War Warhammer 1, Warhammer 2 sama Warhammer 3 aku ada kok. Aku punya 3 Warhammer yang Total War di Steam nih. Hati-hati kayak punyaku kereset, mudah-mudahan enggak ya. Cari jasa joki ke Dinasti 22 Bang. Aduh guys, ini 71 jamnya guys ya, 71 jam. Gila ini game ini. Wah, sisa berapa nih guys? Oh, sisa 20% ya. Oh guys ya, jangan lupa like-nya guys ya, buat yang belum teman yang baru gabung. Yang belum like, mohon di like. Dan kalau bisa di share juga gak masalah guys. Anda Indonesia bisa bikin kayak gini tema Majapahit Empire, mudah-mudahan bisa guys, jangan salah. Game kita tuh juga tuh developernya gigi-gigi, cuma mereka tuh lebih cari yang jujur ya. Banyak developer game Indonesia yang gigi-gigi, contohnya itu yang Coral Island itu bagus, kemudian Potion Permit itu bagus, itu game dikembangkan di Indonesia juga itu guys. Bagus loh, Indonesia bisa yang buat kayak gini. Hanya saja mungkin mereka butuh dana yang besar gitu. Berat banget sih kalau disuruh ngulang, bener. Developer Indo juga tuh banyak guys ya. Tapi developer Indo tuh ngeliriknya tuh ke mobile HP, mobile game. Yang bisa dibilang tuh duitnya tuh lebih banyak gitu. Kentang banget Bang, game ini tamatnya kan masih early access. 4-5, ini masih early access. Aku yakin nanti kalau sudah full release, berat banget bakal kita mainkan game ini guys, kalau sudah full release.
Kalau early access kan masih intro guys ya, kita masih intro, belum masuk ke istilahnya tuh ke sesuatu yang kita bisa jadikan story-nya. Ini story-nya masih dikit banget guys. Ini masih dikit dan kita tuh hanya disuruh buat desa aja sama biksunya itu. Meraka tuh lagi bikin tapi butuh dana aja bener. Ini game perang gak sih? Belum tentu nih Alfred, belum tentu nih bisa perang atau enggak. Tapi mungkin, waduh. Aduh guys, makasih donasinya. Aduh. Orang gabut nabung pahala baru saja memberikan 500 ribu. Gewe bantu nyicil upgrade biar GK luck lagi. Oh guys. What the fuck? Ya Allah, makasih Bang Sulaiman. Bang Sulaiman, makasih banget ya donasinya. Alhamdulillah guys. 500 ribu. Allahu Akbar guys. Bang Sulaiman, semoga rezeki lancar, sehat-sehat selalu. Aduh, semoga pekerjaan. Aduh guys, Bang Sulaiman, Mr. C, Bang XD, terus Bang Dendi, dan teman-temannya aku nggak bisa sebut namanya. Waduh guys, what the fuck, aduh, aku nggak bisa Bang Sulaiman, tapi aku nggak bisa nambahin billing dulu, aduh. Ntar lu guys ya, kita tidur dulu. Jangan guys, gak bisa. What the fuck? Bang udah disubscribe, makasih Aris Montana. Bukannya kamu udah balik kemarin, udah datang ke sini Aris. Halo kak, aku baru join ini, udah selesai kak? Belum dia, masih gak dia. Masih tinggal 15 menit guys. Aku gak bisa nambah billing, seriusan guys, seriusan. Tapi Bang Aris, Bang Sulaiman, makasih banget ya udah bantu aku untuk nambahin billing untuk biar kita nggak nge-lag lagi. Makasih banget ya Bang Aris. Ntar ya aku tidur dulu guys. Ah, luar biasa. Ya Allah. Ini serba antara mau kutambah billing sama udah jam 12 ini guys. Malah bosnya galak. Tapi makasih banget ya Bang Aris ya. Bang Sulaiman ya. Bang Dendi juga hari ini, makasih banget Bang Dendi juga masih bantu aku untuk. Wah, entahlah guys, aku nggak bisa ngomong guys. Ntar malah gagap ntar. Waduh, aduh guys, luar biasa. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tambah tipis-tipis, tambahnya setengah. Oke, tambah setengah jam ya guys ya. Kita jadikan 12.15 ya. 12.15 ya, kita mati ya. Jam 12.15 menit, oke. Buat cerahan bidan, amin. Makasih. Tapi kan lebih baik kita benerin dulu kualitas streaming kita, oke. Makasih bantuannya, sumpah. Oke guys ya, buat teman-teman yang baru gabung, baru nonton, dia, makasih dia udah datang lagi, udah datang sama Aris Montana. Ini aku briefing dulu guys ya, review dulu. Kita udah buat hotel lagi yang kedua di laut. Jadi tuh di sini tuh untuk anak-anak senja. Jadi gampang lihat sunsetnya guys ya. Kemudian kita lanjutkan guys ya, buat teman-teman yang baru gabung di sini tuh ada sirennya. Oke, sirennya guys ya. Kalian boleh nonton replaynya guys ya. Seru juga guys ya replaynya. Di luar janda guys ya. Maksudnya tuh seru juga nih aku bangunnya ini. Jadi di sini tuh ada siren guys ya. Tepatnya nanti itu di matahari terbenam juga ya. Kemudian di sini ada, ini nggak penting juga kalau yang di sini ya, nggak penting guys. Ini kurang penting juga tapi lumayan lah. Untuk tempat istilahnya tuh penjaga lautnya gitu. Oke. Makasih ya. Aduh. What? Dua hari ini guys ya. Wah, rezekiku guys ya, alhamdulillah ya. Rezeki kalian juga sih sebenarnya, karena aku mau beli hardware. Hardware ini untuk jadikan kualitas streamingku lebih baik. Amin. Kita coba buat dulu ya, satu lagi guys ya. Kita buat water storage-nya tuh kita belum taruh ya. Water storage belum taruh, tapi aku kayaknya tuh mau bangunnya kayak gini. Bentar ya. Kita belum ada tempat taruh air guys ya.
dari tadi. Aduh guys, luar biasa. Antara aku ini galau sih sebenarnya nih. Ini galau guys ya, jujur aku mau nambah billing tapi besok masih pagi-pagi harus berangkat. Ntar ya, malam besok malam ya guys ya, malam Sabtu ya. Kita buat water storage-nya di sini ya. Makasih 45, thank you ya. Kirim nggak bisa. Ini gimana ceritanya Bang HM? Aku kan kerja di fasilitas kesehatan. Mau dokter tempat kerjaku tuh banyak dokter spesialis, dokternya juga ada gitu loh. Semangat Pak, iya semangat juga 45 ya, thank you. Bentar guys ya, bentar. Nggak bisa, bohong guys, aku kerjanya di Faskes. Fasilitas kesehatan guys. Nggak bisa bohongnya. Iya. Bentar ya. Aduh guys, kurang bagus di situ ya. Kurang bagus ya. Coba kita buatnya itu di atas ya. Tapi kita belum buat ini ya. Bentar dulu ya. Ini dulu guys ya. Ini dulu. Ini dulu guys. Oke. Wah, host yang dikasih saran kok aku yang seneng ya. Makasih ya Kinara ya. Iya, aduh aku gugup guys, ya sumpah gugup. Kadang aku bingung mau ngomong apa. Kadang gagap guys, seriusan gagapnya bener-bener real gagap, aku gak buat-buat guys. Karena aku aslinya tuh orangnya gagap. Anjir, lagi dong. Oke. Tuh. Baru saja memberikan 100.000. Bang Sulaiman, gak usah nambah billing Bang Dri pada disemprot bos Wakakak. GK minta JGGW. Oke, makasih ya Bang Sulaiman ya. Makasih banget ya Mr. S. Thank you banget ya bantuannya, donasinya. Alhamdulillah guys ya, ada orang baik lagi. Dua hari ini, enggak dua hari ini guys ya. Tahun ini guys ya, lebih tepatnya. Banyak orang baik yang bantu berkembangnya channel ini guys. Dari ganti VGA, aku enggak sentuh. Enggak ada sama sekali aku, istilahnya itu, memasukkan ke kantong duit. Duit apa nih, duit donasi. Semua duit donasi dari tahun lalu ya. Apa dari awal tahun beli VGA, SSD. Kemudian apa? PSU. Waduh guys ya, dari donasi. Sekarang prosesor target kita. Mudah-mudahan bisa kekumpul guys ya sebelum awal tahun. Amin. Mau beli hardware apa, Bang? Core i7 generasi ke-10 atau ke-12. Kurang lebih kayak gitu. Sama RAM 32 GB, sama kalau bisa tuh ganti apa tuh motherboardnya juga. Jadi tuh nantinya tuh aku mau hantamnya tuh rata kanan guys, seriusan aku mau hantamnya rata kanan nantinya supaya kalian tuh bisa nikmatin game. Kalau aku bisa taruhnya tuh di rata kanan, aku taruh naikkan bitrate-nya tuh ke 8000 atau ke 10000, jadi kalian bisa nonton di 2K atau di 4K nantinya guys. Doakan aja guys ya. Jadi aku dari dulu tuh duitnya tuh kalau nggak buat game, aku naikin kualitas kontenku guys. Amin.
Kerja pakai kendaraan pribadi ke bang, pakai motor guys, motorku Beat. Oke, sampai sini guys ya, bentar. Kita taruh dulu ya, lampunya nggak usah taruh di sini. Oh iya, lampu dalam sini ya. Nggak ada. Tahun ini benar-benar guys ya luar biasa bantuannya teman-teman. Makasih juga dari kemarin juga Bang Dendi itu luar biasa guys. Ini kebanyakan ya. Sama Bang Sulaiman makasih. Oh ini kebanyakan ya guys. Kurang bagus ya kalau terlalu banyak. Aku taruh di sini satu ya. Dua aja kita taruh di sini ya. Di depan sini. Ini aku taruh di sini. Tapi ini aku taruh di sini. Bang bisa mancing nggak? Untuk saat ini belum bisa mancing guys ya. Tapi kadang kalau kita memancing duit pakai sandal tuh udah sering. Yang penting sehat selalu. Iya, makasih Royce. Thank you Royce. Oke, sudah. Nggak bisa guys. Bentar dulu, kayaknya dia stuck deh guys ya, kayaknya dia stuck. Astaga. Oke guys. Oke. Ya udah kita reviewnya guys ya. Buat yang baru gabung, selain tadi aku sudah kasih lihat guys ya. Ini dia reviewnya. Ini rumah makan hutan bambu ya guys ya. Rumah makan hutan bambunya. Kenapa bang? Ini lihat aja sendiri les mana ini. Malah tele ke sini dia ya. Ya udah nggak apa-apa guys ya, kita jalan lagi, masih ada waktu kok kita. Ntar ya. Yuk kita balik guys ya. Kita balik ke sana sebelum matahari terbenam ya. alhamdulillah guys. Wah, kayaknya bisa nih guys. Tapi besok aja ya kita coba ya, kita buat lampu-lampu di pesisir guys ya. Besok tapi ya. Kali ini kayaknya nggak bisa. Wah guys, keren ini bang, keren banget. Ntar ya kita ke sana ya, kita jalan dulu ke Pulau Baru sebelum matahari terbenam. Jauhnya, iya jauh banget. Harusnya kan tilinya tuh kenanya di markas kita guys. Harusnya di bel itu. Oke, kita jauh masih nggak apa-apa guys ya, nggak terlalu jauh. Gila guys ya, tadi makasih ya guys 600 ribunya Bang Sulaiman, makasih banget ya 600 ribunya, gila. Sambil jalan bawakan lagu dong bang, denger abang nyanyi apa ya, aku lupa guys. Lupa guys ya. Aku kalau guys, kalau aku gugup guys, aku nggak bisa nyanyi. Nggak kayak sebelumnya itu kalau lagi hype-hype-nya gitu loh, nggak gugup nyanyi guys. Oke guys, satu orang guys ya. RTX 3060 sampai berapa ya bang? Waktu itu tuh 7 juta lebih. 7 juta 8 juta waktu itu. Otomi guys, tapi dia itu kuncir satu. Nggak apa-apa ya. Ayo, kita pindah ke rumah jadi 4
populasi 4 ya Otomi ya di Hyorinmaru guys. Oke. Nyanyi guys, nyanyi kan ada yang nyanyi enggak ya? Oke. Okay. Lagu apa ya? Lagu Dragon Ball. Jawabnya ada di ujung langit. Yola Bang, semangat nyanyi. Aduh guys, gimana ya? Kayaknya aku kurang bagus nyanyinya guys. Ya adanya sih. Sebentar guys. Ini apa sih? Guys. Ini baru loh. Oh bagus nih guys. Jangan-jangan apa itu? Eh. Ah gabut guys, gini aja guys, gini aja daripada gabut gini aja ya. Mending gini. Bentar guys, saya daripada gabut ya, daripada gabut udah jam 1 juga ya. Tenang aja guys ya. Bentar ya. Ini dia ya. Ini dia. Let's go. Bukan nih. Bukan nih guys, ya bukan nih. Yang ini guys. Yang ini. Maafin aku ya. Aku butuh buat libur. Dengar lagu ini ya guys ya. Surti, bukan. Bukan lagi Surti. Bentar guys ya. Ini siapa sih artisnya nih? Jelek banget. Lancip banget dia punya dagu. Itu dia. Siapa dia? Wiro Sableng. Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng. Gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri bumi menjadi hakim kelimba. Walau rintangan menghadap si macam enggak copyright sih enggak copyright ya cuma dolar paling dolar kuning guys ya dolar kuning. Kalau gini aja guys ya, kalau masalah copyright nggak apa-apa guys ya, yang penting rame gitu loh. Tapi gini ya, ini dia, aku nyanyi guys ya, ini aku nyanyi guys ya, aku nyanyi nih, oke aku nyanyi nih guys, ya, ini aku nyanyi guys, ini dia.
bentar ya. Ini dia nih. Ini dia ya. Aku nyanyi guys ya. Bentar. Oke semangat bang. Ini aku nyanyi. Taruh guys ya. Dan akan kembali di kehidupan menjadi di kehidupan yang kedua akan menjadi lebih indah. Siapakah di menjalankan dan baru salah guys mewujudkannya. Cahaya cinta berlahan menyilaukan. Inilah mimpi kehidupan kedua. Mimpi itu dari mana datangnya? Jawabnya ada di ujung langit. Kita kesana dengan seorang anak. Anak yang tampan dan juga pemberani. Oke guys. Aku gak bisa nyanyi guys. Hanya dia yang mampu melaksanakannya. Sorry guys ya, gak bisa nyanyi. Tapi aku suka dengar lagu itu. Suaranya bagus bang, ingin kami hamir. Oke guys, saya udah datang ya. Cewek kita udah datang guys. Oke, namanya tadi ya Tokuko guys, saya udah datang. Originalnya Tsubasa guys ya. Aduh guys, ntar ya. Goku lewat mana jalannya bang? Iya pus ya, Goku lewat mana? Aduh guys. Oke, kayaknya putus lagi guys ya internetnya. Iya internetnya drop lagi guys. Ya udah. Internet drop lagi guys. Ya Allah. Iya, pus ya. Sorry, thank you guys. Ini internetnya drop lagi nih. Gimana nih? Enggak lag ya di kalian ya? Oke guys ya, sebentar. Dia nge-lag lagi nih internetnya nih. Sorry ya guys ya. Gak bisa nih kayaknya kita lanjut lagi nih. Dia gak bisa kita lanjut lagi guys.